Oke, ready kita gas. Itu kenapa di? Ini pas ya orang yang tadi kan ini Penzi kepala batu gal. Oke, ready. Kaimun baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Mac 2. Oke, Mac 2. Mana nih suaranya, Cok? Oke, kita masuk dalam draftnya. Udah semua draft, guys. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Hijaukan dan hidupkan dunia. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Akhirnya, oke. Kita lihat Brody Kupra udah di ban. Kemon match 2 tadi ya. Oke, Kemon match 2 sama Brians ya. Si Brian sudah. Cuan, apa perintahmu? Kemon, oke Kemon. Akhirnya happy lagi. Ini gara-gara buk-buk, Cok. Apaan sih buk-buk kayak kucing? Rasakan suaramu. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Ayo, Dexter. Waktunya pertunjukan kita. Bang, gua 2 match kan? Yakuza match 2 ya, Di? Oke, Yakuza, Z. Abis itu si... siapa namanya? Kepala Batu. The Goodest 3 orang. The Goodest 3 orang. Abis itu Kemon. Acel. Oke, Kadita dari seorang The Goodest. Yang mau main Brians juga match 2. Air tenang menghanyutkan. Sniper siap. Siapa targetku? Apa yang dipick nih? Oke, dari seorang Gabaya. Tak, apakah yang akan dipick? Popeus kah? Dari seorang Gabaya tak? Aku akan mengkhianati dunia daripada membiarkanku dikhianati. Yuzong rupanya. Dan Lancelot dari seorang Super Cell. Kemudian Asra. Pilihan Asra ada di tanganku. Asra Tank. Pick Saphir, guys ya. Kemudian kita lihat dari seorang Gal. Apakah yang akan dipick dari seorang Galnya? Gal, apakah yang akan kamu pick, Gal? Jangan lupa guys, gua adain kuis ya. Kalau top-topnya udah 20k ya. Halo Naim. Ada slot abis ini. Di Yakuza 2 orang, oke. Yakuza 2 orang, debu udah 1. Oke, kita lihat tim biru. Naim kemarin belum bayar utangnya ya. Pas match terakhir tadi ya, kemarin ya, yang pakai Pakuito ya. Ada Claude, kita lihat di tim biru, ada Pakuito, ada Chow, ada Xavier dan Lancelot. Kemudian tim merah ada Yuzong, ada Kadita, ada Hayabusa, ada Granger dan juga Perangko ya, guys ya.
Oke, kita masuk ke dalam matchnya. Di mana tim biru sudah mulai up semua. Ada Lancelot, Super Cell sebagai jungler di sini. Kemudian kita lihat tim merahnya. Ada Hayabusa sebagai jungler dari tim merah. Oh, Granger Gotland ya, Sandy rupanya. Kundo ke depan. Kita lihat satu bom mistik feel Safir. Ini rupanya dia. Bom mistik feel kok dia kerasan Kadita, membuat Kadita enggak bisa gerak tadi ya guys ya di area mid lane. Belum ada yang ditumbangkan sejauh ini. Itu Hayabusa di sisi lain arah purple buffnya dapatkan pula purple buffnya dari sisi XP laner ada seorang Gabahayata dan juga D2 Alpin menggunakan Pekito. Chow mengarah ke arah jungle dari seorang Hayabusanya. Jetkundo dikeluarkan ke arah depan. Oke, jungle-nya bisa dirampas ya. Coach Shadow konek arah seorang Chow-nya. Chow-nya kali ini berusaha untuk mundur. Tapi kita lihat Chow masih punya flicker. Belum menggunakan flickernya. Oke, Shunpo, Chow. Ada ke Rhapsody dari seorang Granger-nya. Oke, Jetkundo dikeluarkan. Satu buah! Rhapsody dari seorang Granger. Belum connect tadi karena tubuh seorang Chow-nya. Sementara itu di arah bottom lane ada seorang Gabahayata menggunakan petrify-nya masih bisa untuk mundur saja rupanya. Oke, Turtle sudah mulai dicolek-colek dari seorang Lancelot-nya. Window keluarkan Chow. Satu blok Coach Shadow dari seorang Hayabusa. Oke, Turtle-nya kereset ya guys ya. Di reset Lancelot. Blessing duet dibuka dari seorang Cloud. Di arah atas. Tapi kita lihat dari seorang Sandy cukup tenang. Flicker ke depan. Satu Rhapsody karena seorang Cloud-nya. One last hit Cloud-nya. Kita lihat masih bisa untuk recall. Belum ditumbangkan. Belum ada yang ditumbangkan sejauh ini. Oke, Turtle yang pertama sudah mulai hadir. Sudah mulai dicolek-colek dari tim merah. Ada Yuzhong dan juga Franco sudah mulai setup di sini. Sementara itu Hayabusa sudah mulai terlihat di arah Turtle. Lancelot bersembunyi di arah sekarang Turtle. Satu buah rope Kadita ke arah depan. Namun kita lihat Brodian, Franco, langsung Lancelotnya. Tapi kita lihat rope Kadita kembali dari Sedokiru. Terus seperti diamankan oleh Hayabusa. Lancelot yang ditumbangkan. Ayo Chow kali ini. Wadah kemana Chow-nya? One last hit ditumbangkan juga Chow-nya. Dari seorang Yuzhong. Dari seorang Gabahayata. Turtle-nya, Free Turtle nampaknya bagi tim merah. Oh iya, Free Turtle. Oh, pakai retri guys, saya busanya. Oh, Iron Hook connect di arah mid lane, karena seorang Xavier. Belum ada. Oh, Kadita udah ulti ya tadi. Nggak ada pergerakan dari seorang Kadita tadi, mereka perangko. Farhan, halo Azri. Di arah mid lane, Granger langsung mulai rotasi ke arah mid lane-nya bersama dengan Kadita, The Goddess. Sementara itu Chow, Panzi sudah bersiap di arah atas untuk berharap Sodi. Oke, Granger sadar akan kehadiran Panzi di arah tersebut. Satu baku Shadow connect karena seorang Chow-nya. Adakah Shadow Kill dibuka dari seorang Hayabusa? Shadow Kill digunakan Hayabusa. Kali ini Chow yang terpick up dari seorang Hayabusanya. Oke, Yuzhong pun terlalu jauh ke arah depan. Nampaknya harus terpick up juga ya guys ya dari seorang Lancelot. Blessing duet, Cloud ke arah depan. Tapi Cloud-nya cukup tenang rupanya. Iron Hook connect, masih mana yang mantap dari Supran. Kau nyadar, Mystic Veil dibuka. Namun Dead Sonata, sakit banget dari seorang Granger-nya. Kali ini Sandy mendapat satu poin kill-nya Cloud yang tumbangkan. Oke, sprint digunakan Sapia. Tapi kita lihat Granger terpaksa harus tumbangkan juga rupanya.
Iya guys ya, rock wave Kadita Petripa digunakan ke rasa Sapir yang sekarat. Mau lari kemana mau digoyang Sapir. Tertumbangkan juga Sapir. Kadita kalian terjebak di depan seorang diri. Mau lari kemana Kadita? Jadi kita lihat Kadita masih cukup tenang. Satu buah pasif. Masih bisa selamat kah Kadita? Karena kita lihat Chow menggunakan The Way of Dragon tadi. Masih bisa survive dari seorang The Goddess. Cedo Hayabusa kah harus rakotnya. Oke masih mengancam-ngancam saja nampaknya Hayabusa. Oke, pasif dari seorang Yuzong aktif tadi. Karena seorang Pekitonya di arah atas, satu bujit Kundo. Oke, kembali terjadi lagi di arah bottom lane. Kali ini dia dua. One last hit, apakah ditumbangkan? Masih bisa survive dari seorang Pekito. Oke, Hayabusa tahu Pekitonya sekarat nampaknya. Ada pergerakan Lancelot juga ke arah bottom lane, tapi kita lihat dengan Hayabusa. One pion sudah disana sama Lancelotnya. Tombros digunakan. Tapi execution kali ini Hayabusa yang tumbangkan dari seorang Super Cell. Namun Pekito pun kita lihat ditumbangkan juga dari seorang Yuzong tadi. Satu buah pergerakan Battle Mirror Image dari seorang Cloud-nya. Blessing Duet dibuka ke depan Granger yang menjadi korban kali ini. Welcome for XD. Oke, Saphir di arah mid lane. Bantau dari seorang Kadita rupanya. Sementara itu, Pakuito mulai clear di arah bottom lane. Satu buah tonjokan karena seorang Yuzong masih bisa melingkar belakang. Teknik ancaman dikeluarkan dari seorang Gabahaya, ta. Rockwave Kadita, garis depan. Masih punya Battle Mirror Image dari seorang Kepala Batu yang menggunakan Cloud. Shadow karena seorang Saphir. Ada Shadow Kill dibuka dari seorang Hayabusa. Seperti digunakan tapi kita lihat one last hit. Saphir Retribution digunakan dari seorang Hayabusa. Hayabusa gak berhasil menumbangkan. Tapi kita lihat turtle-nya diamankan dari seorang Super Cell. Kali ini slot seorang diri. Pertama Shadow dikeluarkan. Masih bisa di backup dari seorang Pekito. Ada Black Dragon yang berhak. Nyeng-nyeng-nyeng-nyeng. Karena seorang slotnya masih punya Tontros. Tapi kita lihat double kill diamankan. Didapatkan dari seorang Gabahaya ta. Masih ingin lebih kaya dari seorang ke Pekito rupanya. Tapi kita lihat terpaksa harus mundur. Karena Pekitonya dalam turret ya guys ya. Rp20.000 dari FAXDZDZYN pesan buat main berdua 733.585.527. Far XD match ini ya. Siapa namanya? Bang Far XD match 3 ya. Habis ini udah full, Bang. Enggak apa-apa ya. Match 3 ya, nanti kalau ada ninja main aja, oke? Oke, Bang P, Bang, iya, udah masuk per XD. Cuman, habis ini kayaknya udah full. Nanti kalau ada ninja, baru lu main ya. Oke, siap. Thank you ya. Soalnya lu berdua kan ya, takutnya ini, Cok. Takutnya kepulan. Ntar gue hitung dulu. Oke, The Way of Dragon mountain dari seorang Chow-nya ke seorang Kadita. Kadita cukup tenang nampaknya. Lepas ambilnya untuk mundur. Tapi kita lihat Kundo. Ada belum dia dari seorang Pran Koko dengan seorang Chow-nya. Tapi kita lihat belum ada yang ditumbangkan di sisi lain. Cloud Blessing Duet Granger yang terculik. Terpick off Granger-nya. Mystic Pill ke depan. Namun sepuluh kelepek mingin itu lupa akan Pran Koko ditumbangkan. Rockwave Kadita ke arah belakang. Sekarang pula Kadita yang PTM execution. Double kill diamankan dari seorang Super Cell. Ini bencana bagi tim merah. 4 member yang ditumbangkan barusan. Berarti aku 2 match sama temanku aku. Iya betul. Betul kamu 2 match sama temanmu, oke. Nanti main match 3, match 4. Oke, Bang Far XD. Abis ini gua berdua, Bang. Iya emang betul Yakuza. Yakuza berdua, The Goddess 3. Abis itu Cell. Abis itu si Z. Si Z kan. Abis itu si siapa Kepala Batu. Terus Alpin sama Brian. Oke, clean speed diamankan tadi dari seorang dan slotnya, blessing duet dibuka. Tapi tadi di cancel blessing duetnya. Gua sampai match 4, iya betul. Lu apa ini, main di full der, match 3 ya derah, oke. Abis ini udah full. Gak apa-apa ya match 3.
Oke. Vegito Adito menonjok-nonjok rupanya. Tapi kita lihat Vegito berusaha untuk kabur. Masih ingin lebih pula Yuzhong. Kalah sama Vegitonya. Tengah darahnya hilang. Flicker digunakan. Konsil Pranko mengejar kalah sama Vegito rupanya. Tapi kita lihat apakah Vegito ditumbangkan. Masih bisa survive rupanya. Di sisi lain. Mirror image. Satu Baroque Wave Kadita. Tapi kita lihat. Masih punya pasif Kaditanya. Ultimate dibuka kan. Oke, Ultimate digunakan. Tapi kita lihat WM dia connect dari serang Chow-nya. Kadita terpick off dari serang Cloud. Kali ini diamankan. Oke, kita lihat dari serang Saphir dari serang Yuzhong-nya. Namun blow di hand Pranko. Masih bisa menghindar dari serang Cloud-nya. Tapi kita lihat Blazing Blade dibuka Cloud. Karena serang Pranko-nya. Ditumbang pula Pranko. Melawan Lasit kalau dia masih bisa survive. Kali ini dari serang Vegito. Kena dari serang Granger-nya. Sekarat Vegito. Kundo, Shunpo, digunakan Chou. Yagusa masih ingin lebih karena seorang Chou-nya Pansy kali ini terkena pokingan. Masih bisa untuk mundur kah? Masih bisa untuk mundur rupanya. Bokut Shadow ke depan, kerusuhan sopirnya ada Shadow Kill. Killing spree diamankan Hayabusa. Masih ingin lebih, Chow-nya setengah darah. Nampaknya, apakah? Oke, dua yang akan motek dari seorang Chow-nya. Tapi Pranko masih sangat tanky, Blaker juga digunakan untuk mundur. Chow kali ini, tersisa satu bar darahnya. Iron Hook, mancing mana belum mantap. Shadow Hayabusa, masih bisa mengklaim minion, nampaknya Chow-nya. Conceal dibuka, oke, masih bisa survive. Dari seorang Pansy, gocek-gocekan maut. Lancelot, karena seorang Granger. Terpick off pula Granger-nya. Dari seorang Super Cell. Pil ke depan. Oke, satu buah inisiasi pergerakan Chow ke depan. Tapi kita lihat belum ada yang ditendang rupanya. Belum ada, dua of dragon yang keluar. Ada Blessing Blade dibuka dari seorang Cloud ke depan rupanya. Tapi kita lihat Hayabusa Bloody ada seorang Pranko-nya. Tapi dikasih seorang Vegito. Satu buah Rock Wave Kadita. Apakah itu ditumbangkan? Black Dragon berhak dibuka untuk kabur. Tapi kita sedokir dari seorang Hayabusa. Ada Wind of Nature Cloud. Namun tidak terselamatkan. Chow juga menjadi korban kali ini. Lancelot juga menjadi korban. Tersisa Saphir seorang diri. Ini bencana bagi tim biru. Saphir, apa harus kamu lakukan? Kita lihat Granger Hayabusa sudah mulai di arah midlane rupanya. Sebelum Mystic Field Downing Light. Tapi kita lihat masih bisa untuk tidak ditumbangkan dari kedua tim ini. Dari kedua member tim merah maksudnya. Saphir cukup tenang saja rupanya. Oke, turret dari midlane didapatkan tim merah. Enggak mau ngelord kah mereka? Lordnya terbuka lebar loh. Satu buah pergerakan Yuzhong dari seorang gak bahaya takar depan tadi. Tapi kita lihat belum ada yang terkonek siapa-siapa. Pansy kali ini mencoba mengarah ke depan. Tapi untuk mengancam saja rupanya. Oke, Paku itu inisiasi karena seorang Franco-nya. Kali ini satu seorang diri dibegal. Satu pokok yang dikeluarkan dari seorang Franco. Kejar kelapa kitonya. Masih punya flicker. Tapi dia sonata konek. Ada belum dari seorang Franco. Paku itu D2 ditumbangkan di area tersebut. Oke, kita lihat pergerakan Chow. Shunpo dikeluarkan, masih bisa untuk kabur rupanya. Satu buah turret didapatkan Cloud di arah bottom lane. Mystic Pill ke arah depan, belum connect ada siapa-siapa. Kita lihat flicker ke depan Chow, ada dua of dragon. Ting-ting pun bikin setelan slot ke depan. Granger kali ini besar selamat. Tapi kita lihat Granger mengeluarkan Rhapsody-nya. Granger sekarang dikejar seorang Chow. Tapi Chow terpaksa harus dipukul mundur saja rupanya Chow-nya. Pergerakan Lancelot bisa untuk buying time rupanya. Ting-ting bukan biskuit. Ting-ting lagi. Ada Rock Wave Kadita begal ke depan. Ada Blessing Blade dibuka Cloud.
Biar Blue Dinosaur Rock Band konya, ada Rock Band juga Kadita. Tapi dua Dragon! Blue Dinosaur yang menjadi korban, Yuzong pun menjadi korban kali ini. Tapi kita lihat Lancelot mendapat satu poin kill. Sedo kill dibuka dari seorang Hayabusa karena seorang Chow-nya dapat ditumbangkan. Atau buah ada Sonata dari seorang Ranger Rhapsody karena seorang Chow-nya. Pansy kali ini one last hit ditumbangkan, namun Hayabusa di depan tersat down dari seorang Super Cell. What the play Lancelot, diam-diam nge-kill ya guys ya. Kalau ada ninja gua mau main ya di itu ada par XD kalau ada ninja, oke okay. Soalnya dia duluan tadi der diduluin sama par XD. Tadi Far XD duluan coy. Oke. Kecuali yang ninja banyak, nah lu bisa masuk, oke. Tapi kalau misalkan satu orang, ya Far XD dulu. Oke. Tapi misalnya nih kalau min satu nih, nah lu main deh, soalnya Far XD berdua. Oke. Ini kan dia berdua, nanti kalau min satu, nah lu aja yang main, oke. Oke. Silakan. Dua Dragon. Karena seorang Rangernya. Kita lihat Chow. Inisiasi yang salah. Ada Blessing Blade dibuka. Oh, prom! Kalau dia rupanya, tapi kena kepala batunya masih ingin lebih. Oh, Beta Mirror Image. Pelan kau ditumbang ada seorang Super Cell. Super Cell kali ini. Kedua bar darahnya di sisi lain. Black Hito mendapatkan satu poin kill kembali. Ranger yang ditumbangkan. Black Dragon berhak. Beta Mirror digunakan. Ada Hayabusa pula is coming. Tapi Cloud menjadi korban kali dari seorang Hayabusa. Oh, Hayabusa. Mereka poking seorang Black Hito-nya. Black Hito kali terjebak. Pelan kemana mana digoyang. Black Hito ditumbangkan. Oh, Lancelot. Di sisi lain, masih bisa di backup Lancelot, jadi ada seorang Chow. Chow kali ini terpokok dari seorang Hayabusa. Satu buat Yuzong, pergerakannya. Way of Dragon, Konekara, seorang Yuzong. Tapi kita lihat Chow-nya sekarat, one last hit, Chow ditumbangkan. Tersisa Lancelot seorang diri. Lancelot, apa yang harus kamu lakukan? Karena kita lihat, tiga member tim merah sudah mulai bersiap. Rockwave Kadita, kali ini Lancelot tershutdown dari seorang Kaditanya. Downing Light tadi, tidak Konekara siapa-siapa. Belum ada yang tumbangkan dari seorang Saphir. Lancelot ya guys ya. Harapan terakhir menjadi korban tershutdown di Aramid Lane. Gak bahaya tah? Ya elah. Gak bahaya tah? Downing Light. Karena siapa-siapa rupanya. Oke, pergerakan Pak Wito ditonjok pula Hayabusanya. Tapi kita lihat Dread Senmata dan seorang Rangernya masih bisa di backup. Dan satu buah Mystic Pill tadi dari seorang Saphirnya. Oke, sudah mulai berjalan ke arah mid lane dari Lordnya, dikawal dari seorang Franco rupanya. Hayabusa bersembunyi di arah bus tersebut. Siapa menjadi korban kali ini? Cloud. Oh, ketahuan posisinya. Satu buah retribution dikeluarkan. Ada shadow kill dari seorang Hayabusanya. Karena depan, Cloud one last hit. Ada blessing duet dibuka. Hayabusa kali ini menggunakan Wind of Nature juga Hayabusanya. What the play Hayabusa? What? Pakai WON Hayabusa loh. Lord kali ini dari depan, Lancelot mencoba ink time. Tapi kita lihat Dead Sonata Rhapsody dari seorang Ranger. Connect, Lancelot terpick off. Tapi Lordnya berhasil di defend dari tim biru. Tunggu Mystic Pill tadi membuat pergerakan tim merah tidak bisa bergerak. Poin kill yang sangat mahal dari seorang D2. Pekito menumpangkan Hayabusa tadi. Dua of Dragon. Ada, kita lihat satu buah Rockwave dari seorang Kadita sampai ditumbangkan. Blessing Duet juga dibuka, tapi kita lihat Cloud terpaksa harus mundur juga rupanya. Di-poking Pak Witonya, tapi kita lihat Yuzong masih sangat tanky, masih cukup kuat. Di backup pula Pak Wito dari seorang Wolf Rockwave Kadita rupanya. Pak Wito kali ini masih bisa survive. Dead Sonata. Connect tadi, tapi kita lihat pelurunya nggak masuk semua. Satu buah Rhapsody kembali. Masih ingin lebih Granger, tapi kita lihat Grangernya. The Way of Dragon connect, ada sebuah backup Lancelot, tapi Chow tidak terselamatkan. Kali ini Lancelot masih ingin lebih karena seorang Grangernya. Thornrossnya sangat connect, ini bencana bagi tim merah. Granger ditumbangkan dari seorang Super Cell. Iya guys ya, ini war dibalas war guys, kill dibalas kill guys. Melawan juga tim biru ya, gacor cok.
Oke, sementara itu kita lihat Lancelot ya di area top lane. Ingin split push rupanya. Tapi di sisi lain mega kill diamankan dari seorang Kadita. Saphir yang ditumbangkan Battle Mirror Image tadi Cloud berusaha untuk kabur. Oke, digocek kembali. Satu buku konsil dibuka Franco. Ada Blazing Blade dibuka. Ada Blodian dibuka juga dari seorang Franco-nya. Immortality dari seorang Cloud pecah melari kemana menjadi goyang Franco. What? Dua Dragon malah Franco yang ditumbangkan kah? Immortality Franco pecah. Satu buku tunjukkan paku itu, tapi kita lihat Franco-nya tidak terselamatkan. Killing spree didapatkan dari seorang D2. Shadow ke arah samping dari Pak Eros orang Hayabusa. Ada Tonros juga digunakan, tapi kita lihat nggak punya kut Shadow lagi Hayabusanya. Mau lari kemana mau jadi goyang, tapi kita lihat terkena CC. Masih ingin lebih Pekito terus Hayabusa rupanya. Ada Shadow Kiru kill. What? Tapi one last hit masih bisa survive dari seorang Pekitonya. Black Dragon berhike. Jeng. Ada Barong saya ngejar ke seorang Pekito. Masih ingin lebih ke dia, tapi kita lihat terjebak di depan. Yuzhong mau lari kemana? Masih bisa untuk mundur nampaknya Yuzhong ya. Shockwave, Kadita kembali. Again menumbangkan seorang Saphir. Death Sonata kali ini connect karena seorang Pekito. Tapi Granger fokus ke arah turret base-nya. Masih bisa di-defend, tapi Lancelot mengkati pergerakan. Masih bisa untuk mendefend dari tim biru. Ya guys ya, wuh. Gacor juga Lancelot Acel nih guys. Tonros, miss dari seorang Lancelotnya. Kali ini Granger terpick off dari seorang Lancelot. Ada Blodian Franco di sisi lain. Paku itu langsung hilang bersama seorang Kadita. Sakit banget damage-nya. Kita lihat Chow di depan terkena all-in rupanya. 4 member tim merah sudah mulai mengejar ke arah seorang Chow-nya. Ada Iron Hook connect dari seorang Franco. Pliket digunakan Chow. Mau lari kemana mau jadi goyang Chow. Masih punya Immortality. Immortality-nya pecah Chow. Mau lari kemana Chow-nya? Apakah ditumbangkan? Ketemu execution Lancelot. Hayabusa terpick off. Ini bencana. Dan Chow-nya tidak ditumbangkan tadi. Double kill Lancelot. Triple kill, triple kill kah? Triple kill, super cell. Abis ini gue main ya bang. Ya kan gue match 3. Kan gue bilang match 3 par XD. Kayak mana sih anjay. Abis ini tuh full. Gue bilang kecuali ada yang ninja lumayan gitu par XD. Oke. Kecuali ada yang ninja lumayan gitu. Bukan abis ini lumayan match 3, oke. Kalau gak ada ninja berarti lu kayak udah main, match 3 baru main, oke. Oke, di end saja rupanya. Gacor, coba Lancelot Acel, anjay. Gacor gak dia, anjas, gacor. Gua login ya. Tinggal teman The Goodest kan, oke. Down ya. Habis ini baru lu main, oke. Ini baru match 2. Nanti kan, tadi kan gua bilang lu main match 3. Ready kita gas. Oke. Oke, kita masuk dalam draftnya. Siapakah yang akan di-ban dari tim biru? Haya gua oleng gak di? Gacor, cuman kurang objektif gitu aja, guys. Di abis ini ada Par XD 2 orang, ada Dera, ada Supercell. Alpin abis ya slotnya, Alpin abis. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Alpin abis. Abis itu si Cell main. Yakuza main kan. Gebayata gak main ya? Gebayata mana dia? The Goodest juga abis ya. The Goodest abis. Lancenya gak bisa main di match 3 masih ada slot gak? Masih dong, oke.
Masih, guys. Siapa tadi? Kemon. Kemon 1 match ya. Oke, Kemon real 7. Tapi dipakai 2 jadi 5 ya, real. Tuan, apa perintahmu? Halo Bang Dialo Slayer King, Rek Heromit. Apa Heromitnya? Kadita coba lu, Kadita lu gacor enggak kayak The Goddess? Air tenang menghanyutkan. Apaan sih anjing? Oke, Yuzong dari serang D2. Kehancuran. Siap, maju. Lailah dari serang Joker triple 8 rupanya. Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Samudra mematuhi kehendakku. Boleh. Oke, Kadita super cel rupanya. Brody kah dari seorang Yakuza? Kita lihat Yakuza, apakah dia pick Brody? Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Sekian lama, gua masih bingung The Goddess cewek beneran apa bukan? Mana gua tahu, cok, lu datang ke rumahnya anjay. Bukan sekadar rumah kita. Lautan adalah jati diri kita. Itu apa ini? Misteri kita yang belum terpecahkan. Ayo, selama ini nih. Waktunya pertunjukan kita. Gua mah percaya-percaya, coy. Itu misteri lu, bukan misteri kita. Di, momot lamaku apa lu, momot lama lu pada kemana? Enggak tahu. Enggak tahu pada kemana. Pada gua pada dicuekin, coy. Ya udahlah, biar aja dah. Yang penting mereka happy aja sih, guys. Mereka baik-baik aja, mereka happy, gua senang juga, guys. Ya enggak sih? Yisan Shin dari seorang Panzi. Hanya cinta dan malam. Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Oh, yang Far XD ini coklat ya? Abis ini main ya, duo kan ya? Duo, abis itu berapa sih ininya anjay? Oke. Lihat nih Kadita Sans, buktikan aja, cok. Jangan ini, jangan ngomong di typing. Buktikan dengan gameplay, cel, oke? Oke, kita lihat tim biru. Ada Sicilion, ada Yuzong, ada Yisun Shin, ada Kadita, dan juga Brody Ireng. Kemudian di tim merah ada Martis, ada Esmeralda, ada Lunox, ada Layla, dan juga Atlas ya, guys, ya. Siapakah yang akan menang? Kita lihat aja, guys, ya. Terbuka semua, sopang kok. Enak meninggal ya? Banyak ya. Nanti, agak-agak malam gitu. Masih rame nih kalau begini. Tinggal nunggu durian jatuh. Welcome to Mobile Legends. Kadang belum pak mulai tuh jam-jam 3 atau jam-jam 2. Ayo ngerang buat bagas guys. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Oke, kita masuk dalam matchnya kali ini. Dari tim biru ada seorang Panzi yang menggunakan jungler. Yisan Shin rupanya jungler ya. Lambada.
dari musim lambada. Sat 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 sat. Kemudian kita lihat dari tim merah junglernya, ada seorang Martis dan seorang PJ Kaemon ya guys ya. Warden Coil tadi, Mortal Coil dari seorang Martisnya ke arah orange buff. Sementara itu kita lihat arah Explainernya, ada Esmeralda dan juga Yuzhong. What? Yuzhong melawan Esmeralda ya. Oh ini Yuzhong lari sekali ya. Game pertama tadi Yuzhong keluar guys ya. Game kedua juga keluar. Oke, tadi pasif dari seorang Yuzhong aktif membuat Esmeralda kehilangan setengah bar darahnya. Kemudian dari sisi lain di arah top lane Brody tersisa satu bar darah, terpaksa harus recall sebuah poking dari seorang Joker tadi ya guys ya. Kadita ada seorang super cell, satu perfect match Atlas ke depan flicker. Kena bekuan dari seorang Kaditanya. Kadita kali ini. Atlasnya minus flicker. Slotku berapa lagi Om Ganteng? 5 book. Kamu tadi solo kan ya? 5. Di Yakuza berapa slot? Yakuza 1 sendiri kayaknya Yakuza. Yakuza sorangan, Cok. Brian's The Goddess kan 3 ya? 3. Iya, 1. Oh katanya berdua. Temennya mana ya? Temennya nicknya apa sih? Nanti mau lanjut order sampai WS. Yoi. Widener mid lane saya susah ditumbangkan. Masih ngelebihkan dari seorang VJ nya terpaksa harus dipukul mundur saja. Sementara itu Brody kesusahan rupanya Yakuza di arah top lane karena di zoning dari seorang cumi-cumi gurita robot ya guys ya, Atlas. Esmeralda kali ini zoning seorang Yuzhong. Sebelum menonton Shocker dibuka di arah turtle, maksudnya ketahuan rupanya Martis, Spirit Turtle didapatkan di arah turtle tersebut. D2 kali ini ada Falling Star Moon connect ke depan, ada Power of Order Lunok dibuka, Black Ranger Bright dibuka, jeng, Barongsai masih cukup kuat tapi kita keluar arena dari seorang Yuzhongnya, masih bisa untuk survive dari seorang D2. Taling, tapi kita lihat Atlasnya terlalu maju, terpaksa harus terpick off Atlas. Bad piece tadi dibuka dari seorang Cecilion, mendapatkan satu point kill. Atlas yang ditumbangkan dari seorang kepala batu. Ya Jet, aku menggege, sumpah awok-awok kelas. Nah Brody kerosong Atlas, tapi kita lihat Brody berusaha untuk mundur. Sebuah Mountain Soccer dibuka, masih bisa untuk mundur. Oke, Rockwave Kadita kerosong Atlas menggunakan flicker untuk mundur, tapi kita lihat dari seorang Lunox-nya mengejar seorang Kadita kali ini terkena Reminista nampaknya, tapi kita lihat satu buat Temptation Layla dan Power of Order Lunox. Kadita pun terpick off, super chill kali tumbangkan. Sakit banget damage-nya Brody kali tumbangkan lagi dari seorang Layla, namun Atlas pun harus ditumbangkan. Tadi tahu nampak memori Brody connect ya guys ya, satu untuk satu dari atas. Sisa 6 slot ya gue di, iya betul, real 6. Oke, Yuzhong kali ini mencoba mempoking ke Esmeralda. Sip Power of Order dibukakah dari seorang Lunox-nya. Martis usaha untuk maju, tapi kita lihat Yuzhong membuka ultimate-nya. Black Ranger berhaki, jeng, ada Polistar mundur ke Esmeralda-nya. Namun Yuzhong langsung hilang, ditelan bumi, terkena burst damage dari seorang The Goddess. Mountain Shocker dibuka, ada Turtle, Martis nampaknya bakal pre-Turtle, benar saya pre-Turtle. Tapi kita lihat Rockwave, Kadita dari seorang Super Cell, tersantun pula Lunox-nya. Ini pergerakan yang sangat bagus dari seorang Super Cell. Menculik Lunox guys, harga mahal guys, langsung tershutdown, duitnya langsung beda 1000 cok, tadi beda 5000 guys. Yakuza harus orang Atlasnya. Oke, rotasi ke arah bottom lane dari seorang Martisnya, ingin menggengking lagi seorang D2 di sini.
Dia tahu D2 gak ada ulti rupanya. The Falling Star pun dibuka sama Esmeralda. Tapi kita lihat shield dari seorang Yuzhong keluar. Martis Mortal Coil digunakan. Masih ingin lebih ke depan karena seorang Yuzhongnya. Tapi kita lihat Yuzhong pasifnya aktif. Poker seorang Esmeralda. Oh, di sisi lain Lunox menembak seorang Kadita. The Goddess menempatkan satu point kill. Oke, kita lihat atas Fataling. Tahu dapat memory Brody dibukakan, tapi kita lihat ada seorang Brody-nya. Masih bisa untuk Flicker. One last hit Brody, apakah ditumbangkan? Layla Flicker ditumbangkan pula Brody-nya. Oh, Lunox pun ditumbangkan juga dari Midland. Dari seorang Panzi. Mountain Choker dibuka. Lawan posisinya rupanya Esmeralda dan juga Martis. Oke, ada sebuah pergerakan Cecilion ke arah bottom lane. Membackup seorang Yuzhong nampaknya. Adakah Batpiece dibuka? Belum dibuka rupanya Batpiece-nya. Retribution digunakan Martis. Dicucuk saja rupanya Yuzhong terpick off. Namun kita lihat Martis pun harus ter-execute di arah bottom lane. Iya guys ya. Nama YouTube-nya apa bang? Mau di subscribe? Ada di bio bang FarXD. Di bio ada tuh. Abang ke bio kan? Nah klik logo YouTube tuh. Nah langsung nemu cok. Ipan DYY. Nah Brody ada Fatherling dibuka Atlas. Tapi kita lihat Brody masih cukup tenang. Seorang diri nampaknya Brody-nya. Masih ingin lebih karena sang Atlas. Oke terpaksa harus mundur rupanya. Dah ya bang. Susah banget kan di terom. Senang susah. Oke, retribution Martis connect udah pengen turtle, tapi kita lebih bisa dibuka dengan kayak killan. Oh, Martis masih ingin lebih kah? Mortal Coil. Ada implosion Kadita. Nampaknya Martis terpick up dengan kayak killannya. Masih ingin lebih kah depan Esmeralda kali ini? Apakah menjadi korban selanjutnya? Karena Falling Star Moon sudah digunakan. Satu backupan kayak killan dengan Kadita. Wah, Esmeralda one last hit. Ditumbangkan pula Esmeraldanya. Mega kill dapatkan seorang kayak killan kepala batu. Iya, guys ya. Oke, Lunox. Pergerakan ke arah Kadita ya. Tapi kita lihat Kadita sadar akan hal itu guys. Oke, Power of Order. Dari seorang Lunox cakar seorang Kadita. Super Cell ditumbangkan pula Super Cell-nya. Namun Atlas juga pun harus ditumbangkan. Ostap pun didapatkan dari seorang Cecilion. Kepala batu bersinar di game kali ini ya guys ya. Anjas. Kepala batu. Udah aku subscribe, makasih. Suruh temanmu juga subscribe, iya enggak? Kalau perlu suruh ini keluar semua keluargamu, cok, biar subscriberku banyak, ya enggak? Keluarga, kerabat, sahabat, teman, pacar, mantan, suruh subscribe semua, oke, Pak XD. Seorang diri Esmeralda dan seorang Brian di depan, tapi kita lihat bisa untuk mundur saja rupanya. Sebuah konsil dibuka karena depan Yisan Shin sudah menggunakan blinknya. Namun Fatling from Atlas is on point. Karena Yisan Shinnya masih punya blink ke arah belakang. Namun bisa di backup dari seorang Batpiece dan kekilannya. Dibalikin keadaannya, Layla kali ini terancam nyawanya. Di sisi lain Kadita menembak seorang Lunox. Harga point kill yang sangat mahal. Oh, Esmeralda seorang diri dari depan terhadap poking dari seorang Yisan Shin. Esmeralda mau lari kemana, mau jadi goyang Esmeralda Brians. Apakah ditumbangkan? What? One last hit. Apakah ditumbangkan? Masih bisa survive ke Esmeralda, Kadita. Oh, Super Cell masih bisa selamat Esmeralda ya guys ya, survive Brians. Oke, Sanshin mengamankan Lordnya. Rockwave Kadita, tapi kita lihat Tornado Memory Brody connect. Mendapatkan satu point kill. Esmeralda yang ditumbangkan. Masih ada slot nggak bang di? Masih ada. Donate aja, oke. Buset. Esme rajin sholat. Tornado Memory Brody! Hampir saya menemukan seorang Atlas. Layla mencoba untuk mendefend nampaknya. Tapi kita lihat, oh, Batpiece kekilan sakit banget nampaknya. Terpaksa
Layla menggunakan flicker untuk mundur, satu buat time Tsian tadi, tapi kita lihat Layla belum konek karena siapa-siapa. Ada Yuzhong di depan seorang diri, terkena damage yang sangat sakit. Masih ingin lebih ke dia, tapi kita lihat pasifnya aktif, terkena stun. Yuzhong pun ditumbangkan, paling Starmon yang sebenarnya ada. Bad piece dibuka ke Killion. Oh, dapat memori Brody, belum ada yang ditumbangkan dari tim merah. Tadi baru ini, ya guysnya, barusan warnanya satu tukar dua. Tapi kita lihat, masih ingin lebih, Sun Sinkar depan, Martis ditumbangkan. Atlas Fataling ulti angin rempahnya Atlasnya, namun Lordnya masih bisa untuk di defend dari tim merah. Temptation belum merasa damage-nya. Wuh, sakit banget damage Killion. One last hit Layla. Tropic off dari seorang Killion ya. Monster kill diamankan. Masih ingin lebih. Batlist dibuka. Namun ada power of order Lunox sekarang depan. Tapi kita Lunox one last hit. Ditumbangkan double kill diamankan dari seorang kepala batu. 7-0-2 skor kepala batu guys ya. Belum ditumbangkan sama sekali. Di aku samain lagi. Oke. Siapa gali donate aja cok kalau mau main. Presiden Ali baru saja mengirimkan dukungan 5.820.065.666 gal. Oke, Presiden Gali. Kia, tutup ya. Masuk angin deh. Kia. Oke, bad piece dibuka ke depan. Ada pergerakan Atlas, ada Fatling dibuka. Kadang-kadang kekilannya. Kekilan bergerak sebenarnya untuk mundur, tapi kita rock wave Kadita. Ke depan rupanya seorang Atlas. Masih ingin lebih ke depan, tapi kita lihat ada seorang Layla yang terjebak. Masih bisa survive rupanya. Dondi, oke, Gali. Di sini main ya. Ya, ada bottom lane. Kali ini ada seorang kekilan ya. Sama dengan Nissan Sin, mendapatkan turret kah dia? Mendapatkan turret kayak guys. Gacorin dong casternya di. Iya. Ini suara gua agak-agak serak dikit guys. Tenggorokan gua sakit cok. Lag. Emang nge-lag? Emang iya nge-lag? Gak ada yang bisa nyentuh Laylanya tuh. Iya. Iya kah nge-lag kah? Dulu ya guys ya bentar ya. Oh di sisi lain kali ini dari seorang Kadita. Fataling Atlas karena seorang siapa ini yang ditumbangkan. Yuzhong nampaknya tahu dapat memori Brody connect tadi tapi belum Atlas masih cukup tanky. Lunox one last hit ditumbangkan legendary didapatkan dari seorang Kekilion di area tersebut. Ini bencana bagi tim merah. Dua merah ditumbangkan tersisa tiga. Tapi kita lihat sementara itu tim biru masih ingin lebih ke arah depan. Kekilionnya kali ini bentar lagi punya ultimate. Oke, Esmeralda mencoba untuk ke arah depan tapi kita lihat belum cukup damage-nya. Sunsin, lemon zoning, Atlas kali ini. Tuh dapat memory Brody. One last hit Atlas, masih bisa survive, masih bisa untuk mundur Atlas. Martis kali ini terkena blockingan. Ada bad piece dibuka Kekilion juga. Dapat lihat base-nya. Lihat base-nya. Mutant Shocker dibuka. Layla berusaha untuk mendefend. Namun Layla terpick up dari seorang Kadita. Lord-nya, base-nya di end saja nampaknya. Oke, Dera login. Kecuali ada Zilong. Far XD login. Sans kan anjay, kelas Sans. Oke, kita masuk ke dalam match 3. Min berapa? Bentar, lihat dulu ya. Gua enggak ngitung tadi. Oke, sudah mulai full rupanya. Untung ada orang itu anjay. Jasmine, genteng. Alhamdulillah. Oke, masuk ke dalam draftnya.
Dari seorang Derawer, apakah yang akan di ban? Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Tinju dibalas tinju. Pakuito rupanya di band bersama dengan Franco tadi. Kemudian selanjutnya Vijay, apakah yang akan di band? Vijay. Di rumahnya. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Tuan, apa perintahmu? Oke, Odora kah dari seorang Gal? Aku terlahir untuk melakukan rap. Chow rupanya adalah seorang Dera. Kemudian Coklat, apakah yang akan dipick Coklat? Di, kenapa Cel? Lu mau berlima kah abis ini? Bisa Cel. Halo Air, welcome. Waktunya pergi ke Erudition. Oke, Lilia rupanya. Senang-senang. Mau gitu, skinnya bagus. Dar kolektor itu. Sniper siap. Siapa targetku? Oke, kita lihat Leslie yang dipick rupanya. Yang bertahan. Dan dari seorang Galan, Slot, Asterix, Selena rupanya. Mereka akan menatapmu kembali. Halo Arzi, thank you udah tap-tap. Dari seorang Super Revolve, apakah yang akan dipick dari Super Revolve? Halo Alpin, welcome. Air tenang, menghanyutkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Alpin. Slotmu habis ya, Pin? Udah habis ya? Dexter, waktunya pertunjukan. Oke, Claude yang di ban dari tim merah. Yoi, besok gua mau isi slot. Siap. Siap Alping ganteng. Kemudian dari seorang Super Cell, apakah aku yang akan di oh, Yuzong nampaknya daripada membiar. Oke, Coklat pick up Roy rupanya. Oke, Moskop Super Cell rupanya. Kemudian ada seorang Vijay, apakah yang akan dipick? Reklok siapa ganteng? Bebas, sesuka hati aja, oke. Oke, Pars dari seorang Vijay. Kemudian dari seorang Super Revolve, apakah yang akan dipick Super Revolve? Oke, Julian kah? XP Laner ya? Pakuito kah? Ada kolektornya. Tertu ya, generatan. Apa? Apa nih?
Kenapa, Cel? Aku, Putri Northernvale. Aku bersumpah untuk melindunginya hingga tetes darah terakhir. Freya rupanya dari seorang super revolver. Oh iya, Co. Astaga. Astaga, sorry, Co. Sorry banget, Cel. Astaga, dia tadi rek panik, Co. Anjay. Lupa, Co. Oke, kita masuk dalam match-nya. Ada tim biru. Kita lihat dari seorang Dera, Pikcho, Selena, Asterix. Ada Parsa, ada Lancelot, dan juga Moskov. Kemudian tim merah ada Freya, ada Kupra, ada Leslie, Lilia, dan juga Ling ya, guys ya. Oke, siapakah yang akan menang? Kita nonton aja, guys ya. Welcome. Kita masuk dalam match-nya. Welcome to Mobile Legend. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kita lihat jungler dari tim biru ada Gal rupanya. Simbol Kupra. Oke, sementara itu kita lihat dari Kupra. Coba untuk mundur ke arah belakang. Di sisi lain di arah bottom lane-nya ada satu pergerakan Leslie ke arah Frank Moskov. Sementara itu Kupra-nya ini pergerakan dari seorang Super Cell. Simbol dikeluarkan. Terus kita lihat dari seorang Moskov. Cukup tenang saja rupanya Moskov. Oke, first blood diamankan dari seorang Selena rupanya di area tersebut. Lilia yang ditumbangkan. Oke, Tondros, Lancelot, pada seorang Freya. Freya kali ini menggunakan flickernya. Oke, Super Cell ditonjok dalam tembok rupanya Leslie-nya. Satu menggarukan Selena karena seorang Leslie. Kali ini raunya connect karena seorang Leslie. Apakah ditumbangkan Leslie-nya? Oke, satu buah cakaran. Masih bisa untuk mundur. Tapi kita lihat, oh, Moskov terpick up dari seorang Kupra. Halo Kage Fat, lanjut Kundo, cokor seorang Freya. Freya kali ini masih punya shield nampaknya. Masih bisa untuk recall dari seorang Freya. Tondros, Lancelot, dan persekusi dikeluarkan Leslie kali ini. Serangan hilang, ting-ting one biscuit, terus seorang Gal. Rock connect, Selena, karena seorang Kupra one last hit. Coklat, apa ditumbangkan? Oke, masih bisa survive dari seorang Kupranya. Tapi kita lihat, Asterix masih ingin lebih karena seorang Kupra. Kali ini Leslie yang menjadi korban. Kali ini ditumbangkan pula Leslie-nya. Kupranya malah selamat ya, guys ya. Oh, tidak. Raw lagi, Selena. Sejalan kaki Kupranya. Dua Dragon karena seorang Freya. Freya kali ini karena seorang Deranya. Dera masih punya flicker, masih bisa menghindar nampaknya. Oke, PT Persecution, kali ini Aslan memakan turtle rupanya. Freya ultimate-nya karena depan seorang diri Freya-nya. Oke, mengamuk, tapi kita lihat coba ditumbangkan. Tetapi Freya pun ditumbangkan juga. Ting-ting, bukan biskuit, Gal. Oke, tapi lihat Kupra ditumbangkan pula Kupra dari seorang Moskov. Satu buah tombak cinta tadi Moskov menumbangkan seorang Kupra. Oh, kita lihat di area tersebut ada satu buah pokoknya Ling terkena stun, ditumbangkan juga Ling-nya. Mendominasi ya guys ya tim biru. Rao, Selena,
Leslie terpaksa harus dipukul mundur. Raulnya kodek lagi, pelikan ke depan Serena, serboga rukan. Karena seorang Leslie-nya yang tumbangkan. Oke, purify, dari seorang Moskov. Tadi ada Tyrant Repense, dari seorang Kupra. Tapi kita lihat Moskov-nya, masih bisa untuk mundur. Masih bisa selamat rupanya. Oke, kita lihat di sisi lain di atas. Dua of Dragon, konekor seorang Freya. Freya One Last Hit, ditumbangkan pula Freya dari seorang Derawer. Anjas, Ipos Dera, guys. Acel. Ada Penal Ice Strike dari seorang Parsa, konekor seorang Lilia yang ditumbangkan. Penal Execution Lancelot masih ingin lebih karena seorang Leslie. Leslie kali ini ditumbangkan kembali dari seorang Lancelot. Ting, ting, ting. Bukan biskuit, Tyrant Repense Kupra. Tapi kita lihat langsung hilang Kupranya. Acel menggacau dengan Moskopnya. TP Soblet dibuka, Link kali ini dari depan. Selain ditumbangkan, masih ingin lebih pula. Tapi kita Linknya, One Last Hit, ditumbangkan pula Linknya. Iya guys ya. Oke, kita lihat senapan Leslie, karena seorang Moskov, tapi Moskov sakit banget damage-nya. Leslie, one last hit. Sama sekarat guys, antar kedua Godlaner ini. Oke, ada sebuah pergerakan Kupra, namun dihentikan dari seorang Lancelot, Tornrosnya Kone. Kali ini karena seorang Kupra, Moskov nggak jadi recall tadi. Oke, cowok ditumbangkan dari atas. Lihat Preya juga ditumbangkan dari seorang Parsanya. Link diamankan Moskov, Link is coming. Karena seorang Moskovnya one last hit, ada tempe sampai dibuka. Moskov one last hit, tapi ditumbangkan. Oh, tersadar pula Moskov, namun Link yang harus ditumbangkan juga. Oke, Lilia sekarat, disuruh ke seorang Selena. Satu buat Rao, masih miss dari seorang Asterix. Astrak dibuka Parsa, turtle-nya diamankan Lancelot, tapi kali ini Kupra terjebak seorang diri. Di depan menggunakan flicker, konsil untuk mundur, tapi Kupra yang tidak bisa terselamatkan. Ditumbangkan Kupranya. Oh, Preya bersembunyi, terkena. Raw dari seorang Selena, one last hit Preya, ditumbangkan juga Preyanya. Ini bencana bagi tim merah. Link kali ini mencoba untuk mundur, tapi kita lihat nggak punya purple buff Linknya. I am see you. Sudah mulai up, ada Gal, sudah mulai bersiap, ada persecution, namun misteri seorang Lancelot. Hitboxing seorang Lilia. Kita lihat retribusi dari Lancelot connect. Link kali ini puasa buff ya guys ya. Oh, masih ingin lebih ke Lancelot. Tornros di area mid lane. Masih bisa di defend rupanya turret di area mid lane ya. Oke, Jet Kundo, Shunpo, The Way of Dragon. Combo-combo, Chou dan juga Selena di atas. Menumbangkan seorang Freya rupanya. Tyrant Repense, Kupra, karena depan ada bouncing ball juga, tapi kita lawan slotnya. One last hit, ditumbangkan tersadar dari seorang Leslie. Penal Strike dibuka, Parsa kali ini sangat prihi, tapi kita lihat Leslie menginisiasi karena depan. Moskov, sakit banget Moskovnya guys. Oke, Jet Kundo, Shunpo langsung hilang Leslie-nya. Ini bencana, cok kali ini setengah darahnya hilang. Ada Black Shoes Lilia, terpaksa harus dipukul mundur kembali. Dari tim merah. Raunya Kone, kali ini Lilia apa menjadi korban, ditumbangkan lagi Lilianya. Ini benar-benar bencana bagi tim merah. Double kill.
pada matahari macam ni. Matahari ya. Gimana? Dari seorang Dera sudah mulai bersiap di area parpol pada seorang Link ya. Darau tadi ada seorang Selena, ada parfum pada seorang Link. Namun kita lihat Lancelot seorang di daerah atas, Stone Rose. Lebo konsil dibuka. Dari seorang Kupra. Siapakah yang akan menjadi target blocking? Oh, di sisi lain Leslie terculik. Dari seorang Chow. Ostama mau didapatkan dari seorang Derawer. Blocking dari seorang Moskop. Monster kill diamankan dari seorang Derawer. Ting, bukan biskuit, Blastis menggunakan Lia, namun kita lihat Lancelotnya. One last hit, apakah ditumbangkan? Sekarat banget Lancelot. Bang, apa ini? Up live ini besok jam berapa? Jam ini, jam berapa? Jam 3-an guys, atau jam 4-an, oke? Oh, tapi sampai dibuka Link dari depan, kali ini Moskop. Apakah ditumbangkan? Link gak punya purple buff, Montek Chow-nya ke depan, gak seorang Derawer. Menumbang seorang Link, Godlike diamankan. Ditumbangkan Link-nya. Oh, di sisi lain double kill diamankan dari seorang Parsa. Selena ditumbangkan bersama dengan siapa itu ya? Parsa. Halo Raka. Habis ini ada slot, guys. Oke. Okay. Ada slot berapa ya? Ada slot 6 habis ini, guys. Dua Dragon Lilia kali ini menjadi korban dari seorang Moskop. Dan Repense masih ada Purify Kupra yang tarian rescue karena seorang Moskopnya. Dan kita lihat Leslie-nya. Oke, okay, tidak membackup seorang Kupra tadi. Fauzanraka128@gmail.com baru saja mengirimkan dukungan 50.000. 5 slot 2 match. 5 slot 2 match. Oke Raka, habis ini ya Raka. Habis ini Raka ganteng, oke. Tondros Lancelot masih miss nampaknya. Di sisi lain ada Jet Kundo dari seorang Chow. Ke arah mana kah dia? Berusaha mendepend dari tim merah. Rao Selena masih miss rupanya ke arah seorang Lilianya. Oke, turret di arah mid lane nampaknya aman. Blue team turret has been destroyed. Kita lihat Leslie tumbangkan, namun kita lihat Selena pun harus ditumbangkan di depan. Ini satu tukar satu nampaknya, empat member masing-masing tim masih mulai untuk mendefend dari tim merah. Oke, namun Preya, the way of dragon, kurang seorang Preya, namun bisa di cancel dari seorang Kupra. Tapi kita lihat Preyanya tidak bisa terselamatkan, tapi sobat dibuka Link. Box harus dipukul mundur, Lord di area bottom lane berjalan, namun Lancelot to pick up dari seorang Lilia dari mid lane. What? Tapi kita lihat Moskopnya, Supercell di area bottom lane sangat menggacor, ingin turret rupanya Supercell. Apakah dapatkan turretnya? Kupra. Immortality-nya pecah di area mid lane Kupra. Apakah ditumbangkan Kupranya? Lilia ditumbangkan bersama dengan Kupra. Ini bencana bagi tim merah, tersaling dan juga Leslie. Apakah ditumbangkan? Kundo, Shunpo dikeluarkan dari seorang Dera. Namun Lord-nya berhasil di-defend rupanya. Freya sudah mulai up kembali. Tapi kita Link-nya terpoking dari seorang Moskop. Rao miss dari seorang Asterix. Tapi kita lihat tombak Moskop. Rao juga connect ke arah seorang Freya-nya. One last hit Freya ditumbangkan. Sakit banget damage dari seorang Selena Asterix. Leslie terkena Rao lagi. Ada Penal Strike dibuka. Tempest Oblet dibuka Link untuk mundur ke arah belakang. Tapi Chow, one last hit. Masih bisa survive dari seorang Chow-nya. Oke, turret. Intimidal turret. Dari tim merah sudah mulai pecah semua. Moskop seorang di depan. Apakah ditumbangkan Moskopnya? Belum ditumbangkan rupanya Moskop. Leslie, Dera Strike. Berusaha untuk mundur, masih bisa selamat nampaknya member dari tim merah. Tempe sobat dibuka. Gua kapan ganteng? Abis ini Raka, abis ini. Abis ini bisa.
Leslie langsung hilang di area depan. Moskov kalian menggila. Ada pun simbol Kupra terpaksa mundur. Namun Rob, kau yang akan serang Linknya. Linknya terpikop. Maksudnya Kupra terpikop dan serang Parsa. Preya buka ultimate-nya karena serang Moskov. Namun Preya pun harus ditumbangkan. Mereka didapatkan. Ada persekusi Lancelotton Ross web out dari tim merah. Ini benar-benar bencana. Lihat base-nya di end saja. Tas-tas si Koricol dari tim biru. Login Raka ganteng. Gua 5 orang 2 match. Oke. Okay. Aman. Gasmin ganteng. Oke, kita masuk ke dalam draftnya. DNA. Ini stack 1 coy, squadnya Raka anjay, kelas. Gua minum kopi hitam. Itu nih. Enggak tahu dia dibantai. Doi. Damut koi. Ini miskin aja. Tinju dibalas tinju. Oke, kita lihat Pak Kuito di band. Sniper siap. Siapa targetku? Kemudian oh Leslie ternyata yang di band. Buk baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Pengen ngasih kuis tapi kuis apa ya di? Pengen ngasih kuis tapi kuis apa di? Kasih ini kuis aja cok. Kasih kuis ini nama bapak lu siapa tuh? Yang bisa jawab kasih slot. Oke Buk. Agus, waduh gak bahaya. Menghanyutkan. Nah, lu ini cok apa namanya? Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Tebak aja tuh nama buk-buk. Nama bapak buk-buk. Oke. Biasanya sih kalau anaknya buk-buk berarti anaknya bak-bak cok. Bapaknya bak-bak. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan. Slotku jadi 6 ya. Yo, ibuk. Aman. Bak-bak. Buk-buk kasih ke W1 dong. Atau back. Skin apa Nji? Skin apa nih? Skin apa ya? Skin dragon atau skin dragon cel? Skin naga. Lanang enggak? Parah. Itu buk-buk lagi cari cewek, cok. Kalau lanang kagak dikasih katanya. Tapi terserah deh. Oke, siapa tahu dia baik hati. Oke, kita lihat Fanny di pick rupanya. Bersama dengan Chow yang di pick. Lancelot Chow klat. Apakah di pick? Aku baik orangnya, anjas. Kasih tahu Buk. Donatin Buk, beliin slot 15.000 Buk. Baik tapi gak pernah ngasih aku duit cok. Coba lu donate aja gak usah buat slot cok. Coba orang baik. Aku tidak takut pada Kraken. Karena aku adalah Lancelot yang tak terkalahkan. Yang gak orang baik. Aduh. Kesakitan okay, Brody, ini adalah nampaknya bukti. Dipik. Bahwa Eddie Ben masih hidup. Ramen dulu ntar gue kasih. Nah tuh berarti ramennya caranya gimana Buk? Kasih tahu Buk. Ramennya caranya gimana Buk? Cara ramennya gimana Buk? Kasih tahu Buk.
bantu share tap-tap. Nah, pintar. Kelas anjay, Pangeran Buk-Buk, guys. Di sini ada Tuan Muda Asterik, ada Pangeran Buk-Buk, anjas. Ada King Dera. Udah, Cok. Biar gua kasih 10 slot. Nah, kelas anjas. Kasih tahu, Buk. Para iblis akan bersimbah darah. Cahaya hanya milik orang yang benar. Oke, Alucard dipik dari seorang Dera rupanya. Sepi, iya sepi. Ramein lah Bang Raisya. Ya enggak Bang Raisya. Kalau sepi tuh diramein, oke. Ajak teman-temannya ke sini. Tuan muda apa ini? Enggak dikasih, Bu. Sepi dikit enggak ngaruh, kasih paham, Bang. Lanang apa ini? Lanang kayaknya. Match 5 ada slot berapa nih? Abisin lo masih main ke Terik? Abisin lo masih main enggak? Slot Dera habis abis ini. Slot Dera habis. Berarti siapa ya yang mainnya? Super Cell ada 4 slot. Dan aku akan login, Bang, aku on mic. Ada 4 slot. Kalau lu kagak main berarti ada 4 slot. Kalau lu masih main ada 3. Pakai gas flicker tetap god. Anjas, kasih tahu. Buk-buk bagi dong. Dragon atau apa ini? Bad Brody. Dragon. Oke, kita lihat super Revol P apakah akan dipick, apakah Julian? Kita balik lagi ke dalam draftnya. Kan udah dibilang tadi. Iya, kan udah dibilang Dragon, Cok. Yang Dragon, yang ini, yang Dexternya bukan monyet, yang Dexternya dinosaurus, Cok. Oke, Pale rupanya dari seorang. Emang kapan kita musuhan? Kalau rame aku ambil 10 slot. Nah, kasih paham. Di share, guys, jangan liatin doang, Cok. Mati nih, kantor. Mau gue ke kantor gak? Tulis meja. Di RT Daniel. Oh, lu main di RT Daniel. Lu main di RT Daniel. Oke, kita masuk ke dalam matchnya. Tim biru, kita lihat ada Palir, ada Chow, ada Fanny, Angela, dan juga Clean. Kemudian di tim merah ada Vale, ada Lancelot, ada Alucard, ada Kufra, dan juga Cloud, ya guys ya. Iya, setiap sip 2 di Daniel. Nah, itu admin gua. Nah, itu admin gua, Chow, sekarang. Sekarang dia admin gua. Nah, si Daniel itu admin gua, Cok. Ini pakai room Daniel. Oke, dari sisi tim apa nih? Tim biru sudah mulai ke arah purple buff-nya apa nih nampaknya. Tapi pura-pura gak kenal aja. Ya, pura-pura ini aja. Gak tahu tipan dia, oke. Sebentar. Udah gue share, Bang, kelas. Ternyata itu flicker Alucard, tapi kita lihat first blood diamankan dari seorang cowok Alucard yang ditumbangkan di atas. Satu bopokingan clean ke arah seorang super cell ya. Super cell setengah darah hilang. Ada satu buah pergerakan cover Asterix ke arah bottom lane rupanya. Dan revenge. Oh, ini ke arah seorang super rakanya. Kali ini dari seorang super raka menggunakan flicker untuk mundur. Dan kita lihat super raka masih ingin melawan nampaknya super raka. Oh, di sisi lain kita lihat
Clean ditumbangkan seorang Claudius. Terakhir Cable masih punya flicker Cupra, masih bisa menggocek rupanya. Pani mengamuk dari depan. Dapat ditumbangkan Claudius kawan last case atau final victory. Tak seorang paninya Claudius ditumbangkan. Oh, tapi kita lihat Angela pun ditumbangkan di arah bottom lane. Pani berusaha untuk recall. Bisakah recall? Masih bisa untuk survive dari seorang Pani. C Dera kali ini. Oke, terkena stun dari seorang Alucard-nya, terpick up dari seorang Valir rupanya. Ting-ting bukan Whispit. Dan slot, tapi kita lihat dari seorang Kupra. Oke, killing spree dapatkan Pani. Kupra yang ditumbangkan rupanya. Kerasukan Angela tadi Paninya. Tapi kita lihat dari seorang Pani masih belum ditumbangkan nampaknya. Harusnya execute Alu EXP. Kasih tahu bu, user Alu. Cable, Pani, karena seorang Alucard. Kali ini sudah final victory, mega kill dapatkan dari seorang Todoki. Oke, sudah mungkin clean. Dikat nampaknya ada Kupranya. Jelas kali ini bisa berusaha untuk mundur. Dikat dari seorang Nekosan. Masih bisa menyelamatkan seorang clean tadi. Sementara itu, Pani di area mid lane. Ada pergerakan Lancelot, ting-ting, bukan Biskuit. Serah Cable, Pani untuk mundur. Oke, satu pergerakan Chow. Ke arah manakah dia? Ini ngeplank nampaknya Chow-nya. Slow, siap-siap Asterix. Ke arah depan, ke arah seorang Valir-nya. Namun kita lihat Asterix terjebak. Satu ikatan Angel lah. Pokingan Valir terkena stun nampaknya Cloud bersama dengan Asterix-nya. One last hit Kupra Asterix. Ditumbangkan seorang Valir. Tapi kita The Way of Dragon. Konek karena seorang Lancelot. One last hit Lancelot. PTM Execution. Untuk kabur. Namun kita flicker Chow-nya. Menumbang seorang Lancelot. Ada backup-an seorang Angel lah. Tapi kita Chow. Masih bisa untuk selamat nampaknya. Masih ingin lebih pula. Siapa dia karena depan Valir nampaknya. Ada slot kah? Ada Bang Lipo. Ada. Mau main kah habis ini? Ada slot habis ini Lipo. Oh, Alucard menggunakan spellnya. Final Victory Pani menumbangkan seorang Alucard Dera di era top lane. Blessing Duet dibuka. Ya, oke, Lipo. Blessing Duet dibuka kalau di era mid lane. Tapi kita lihat untuk meng-clear minion saja rupanya. Sementara itu dari seorang Pani yang strike cable ke arah seorang Lancelotnya. Slow cuttingan minion Chow di arah top lane. Di arah pula parporan top lane slot nampaknya ada seorang Valir. Pani kali ini mendapatkan turtle. Double singball dikeluarkan untuk menghalangi pergerakan seorang Pani. Tersendat-sendat Paninya. Tapi kita lihat Kupra tarian revenge kembali. Masih ingin lebih pula final victory. Asterix ditumbangkan dari seorang Pani. 1, 2, 3, 5 kabel dari seorang Pani di arah mid lane. Oke, Cloud terkena pokingan clean. One last hit, Cloud! Terus solo kill, nampaknya ada seorang Super Raka. Di arah top lane, Alucard pun ditumbangkan kembali ada seorang Chow-nya. Jet Kundo, Shunpo, Double Retribution. Oke, Skugnu, Ragnu, Chow, kena seorang Angela, Papipo, mereka pas seorang Valir, Lancelot, one last hit, ditumbangkan ada seorang Angela. Angela mendapatkan satu poin kill, Nekosan ya guys ya, yang ada dalam tubuh seorang Chow. Singgol Kupranya berusaha untuk mundur. Di backup dari seorang Vale. Namun miss skill dari seorang Vale-nya. Ada satu pergerakan panikan ke top lane. Karena mana tadi ya? Karena seorang Vale-nya ada The Way of Dragon bisa di cancel. Chow tersat dari seorang Kupra. Dalam paninya. Gak multi dari seorang Vale. One last hit pan itu bukan seorang Alucard. Angela seorang diri. Mengalami sprint untuk mundur. Tapi kita backup-an Valir. Menyelamatkan seorang Angela. Masih ingin lebih pula Angela. Tapi kita Kupranya is coming. Dengan bone singgolnya. Menghalangi pergerakan seorang Angela. Tapi kita Kupra terkena stun, tarian revenge, puku.
Masih ingin lebih ke depan mengekil dapatkan Valir. Oh, di arah belakang Angela lawan Lasit. Apakah ditumbangkan Angelanya? Diikat Alucardnya, namun Angela tidak terselamatkan. Ditumbangkan Angelanya. Clean poking ke arah Lancelot. Lawan Lasit, siapa yang menjadi ditumbangkan di sini? What? Lancelot yang ditumbangkan. Tapi kita lihat double kill dari seorang Dera. Clean yang ditumbangkan tadi. Way of Dragon. Shutdown pula Deranya dari seorang Chow-nya. Phantom Execution, ada The Way of Dragon. Fanny mengamankan Turtle, tapi kita lihat Alucard masih menggila dari depan. Satu pemukiman Valir flicker ke depan, dan Alucardnya ditumbangkan. Di sisi lain pun Claudia ditumbangkan kembali. Vale sekarat. Di area mid lane, ada Battle Mirror Image, Claude. Bisa untuk mundur kah? Mas, bisa untuk mundur saja rupanya. Tapi kita lihat dari seorang Valenya. Monster kill dapatkan Valir, double kill. What? Triple kill kah? Karena sempat Angela Valirnya. Karena seorang Lancelot. Lancelot terkena stun. Diapain Lancelotnya? Triple kill. Mania kah? Asterix. Valir kemana-mana digoyang Asterix. Apakah Mania? One last hit. Mania didapatkan seorang Valir. Arun Kai nampaknya Mania ya guys ya. Valirnya menggila dia mid lane. Dari tim biru. Oke, Fanny, kali ini Valir yang ditumbangkan. Lagi ada blessing duet dibuka dari seorang Claude-nya, tapi kita lihat serangan Cable Fanny terjebak di depan kerusuhan Angela, tapi kita Fanny masih bisa selamat. War masih berlanjut. Alucard terrestan. One last hit Alucard. Valir tumbangkan. Oh, Lancelot yang tumbangkan. Alucard kali ini sekarat dikejar seorang Fanny. Double kill diamankan. Triple kill dari seorang Fanny. Maniakah? Ayo Fanny, berani maju kah Fanny-nya? Maniak sepek. Dua member timnya sudah menanti. Di arah depan. Way of Dragon, Jet Kundo. Atau Fanny ditumbangkan. Namun Chow harus ditumbangkan kembali dari seorang Cloud. Defense ke depan, blessing sudah dibuka dan seorang Claude karena seorang Valir. One last hit Valirnya. Apa bisa selamat? Masih bisa dirasuki dari seorang Angela Valirnya. Masih bisa survive dari seorang Arul Kai rupanya. Oke, masih ingin lebih kah dia? Defense, bouncing ball Fanny, tapi kita lihat siapa yang menjadi korban kali ini. Oke, ditumbangkan pula aku dulu karena seorang clean-nya. Ting-ting bon biskuit Lancelot juga ditumbangkan. Dari seorang clean-nya, double kill diamankan kah? Diamankan double kill-nya. Oh, Tyrant Repense, Kupra karena seorang clean-nya. Kali ini clean, terkena all-in. Dua up dragon, clean, terpick off. Bersama dengan Vale yang terpick off. Chow juga terpick off. Double kill, triple kill. Maniaka dari seorang Acel. Super Cell, look for Maniaka. Karena Valir sekarat banget. Wah, apakah berhasil survive dari seorang Valir-nya? Gua donate lagi kalau ada. Abis ini ada slot lagi, ada bendera. Donate aja. Abis ini Lipo main, abis itu Super Cell main, Raka 5 orang. Nah, min 3, oke. Okay. Lu kalau mau main gas, donate, oke. Okay. Oke, okay, gua 1, oke okay, Dera. Berarti min 2 ya. Versus ini lagi, versus Eski nih. Squad Raka 2 match. Kabel Fanny, tapi kita lihat Kupra terkena stun.
Gak bisa kemana-mana kupranya, berusaha untuk mundur, masih bisa berselamat. Ting-ting One Biscuit, Alucard kali untuk mundur, tapi Pane menjadi korban seorang Pane. Masih ingin lebih pula Panenya, tapi kita lihat dari seorang kupra berusaha selamat. Konsil dibuka, Pane masih ingin lebih. Alucard, Claude, bersama dengan tim lainnya, masih bisa survive rupanya. Claude seorang diri di depan, mencoba untuk undipin, tapi kita lihat terkena stun Claude-nya. Super Cell, apakah ditumbangkan? Sekali loncat langsung wafat. Anjir, Valirnya beli blade tiba-tiba. Respect Claude, anjas. Sama Terik gua. Oke, min 1, guys. Min 1 berarti. Dra, mau main enggak habisin Dra? Draco, ini habis ini min 1 Draco. Eh, kalau main Draco pull. Mau enggak Draco? Mana Draconya? Eh, Draco. Ini musuhnya keras nih, dua Dragon karena serang Claude-nya. Claude kali ini berusaha untuk mundur. Masih bisa selamat, namun kita lihat Cho terpick up dari seorang Kupra. War masih berlanjut, Valir masih meng-spam skillnya, tapi kita lihat Kupra Asterix terpick up dari seorang Angela. What? Boleh, oke. Draco berarti pull ya habis ini. Sementara itu di arah belakang Lancelot tetap eksekusi kalau seorang Fanny kerasukan jelas Fanny-nya. Oh oh, purple bob-nya dicuri, tapi kita Lancelot harus menukarkan nyawa dan dengan purple bob dari seorang Fanny Lancelot ditumbangkan dari arah tersebut. Lipo, Draco, Asterix, Acel, Dera 5 versus Raka ya, 5, oke, okay, pas. Biar soplen, Valir menjaga outer turret rupanya yang dipush dari seorang Derawer. Derawer kali ini mencoba untuk mundur, apakah dia bisa mundur? Karena clean, Angela sudah mulai mengincarkan seorang Alucard. Satu buah pergerakan Kupra, Tyrant defense, Tyrant dash-nya konekkan seorang Valir. One last hit Valir memang ditumbangkan, karena Valir benar-benar ditumbangkan tersebut seorang Alucard. Masih ingin lebih, tapi clean, pelikir ke belakang, masih ingin lebih pula Alucard, tapi kita lihat siapa yang ditumbangkan. Kerasukan Angela clean-nya, menumbang seorang Alucard. Di sisi lain, di depan Paninya, oh, berhenti sejenak. Lord yang berhasil didipin dari mid lane, final victory. Tersadon pula Claude, seorang Fanny, killing spree diamankan. Satu bujet Kundo, Chow kali ini berusaha untuk mundur, tapi kita tuan last hit Chow. Masih bisa survive kah? Kedua pergerakan Lancelot, ting-ting bukan biskuit, Tone Rose dikeluarkan, namun langsung hilang Lancelotnya. Sakit banget damage dari seorang clean. Gak kill Fanny, again and again. Fanny kali ini terkena bouncing ball Kupra. Alucard mencoba untuk maju, tapi kita lihat clean. Di arah depan bersama dengan Fanny, masukkan Angela juga. Ada satu pergerakan Cho, Valir di arah mid lane. Apakah? Oke, apakah ini di end? Apakah ini di end? Kejut Kundo. Baron Dance masih bisa digagalkan rupanya. Nggak kau dengar siapa-siapa. Asteri kali ini terjebak dari seorang Angela. Masih bisa untuk bouncing ball untuk mundur ke arah belakang. Oke, Tyrant Repense. Ada dua Dragon panik kali ini. Oke, Chow menumbangkan seorang Vale maksudnya. Tapi Chow pun harus terpick off satu untuk satu. Kali ini Blessing 2 dibuka Super Cell ke depan. Siapa yang jadi korban kali ini? Vale rupanya menjadi ultimate. Tapi kita lupa last hit Vale ditumbangkan. Aku berani sekarang. Vale masih menggilakan seorang Angela. Namun killing spree. Kalian tersadon ini bencana. Vale berusaha untuk mundur. Tersisa dua member dari tim biru. Tiga lainnya ditumbangkan dari war tersebut. Oh, oh. Tiga ditukar dua ya guys ya. Pergerakan Alucard dan juga Cloud di arah mid lane. Ingin split push di arah mid lane guys. Oh, final victory Fanny, tapi kita lihat Alucard tapi kok Ostapul mendapatkan. Masih ingin lebih, namun Fanny pun tershot down dari seorang Super Cell. Huh. Super Cell memberanikan diri seorang diri ke depan. Yang men-shot down seorang Fanny tadi Super Cell. Oke, ada kabel blessing duet susulan dari seorang Super Cell ke arah seorang Angelanya. Karena kita tahu sendiri guys, Angelanya ini apa ngeselin banget cok. Udah slow sakit lagi. WKWK Dimute. Siapa tuh Dimute?
Kundo, Carson Kufra, dan The Way of Dragon dinanti nampaknya. Kufra kali terjebak, terkena. RNDS Kufra masih bisa membuka ultimate-nya namun Alucard menembak seorang Chou. Kufra pun ditumbangkan namun Alucard seorang diri. Buka spell-nya tapi kita lihat terpikau pula Alucard-nya. Backup Lancelot ke arah situ tumpahnya tapi kita lihat siapa yang menjadi. Malah Fanny mendapatkan satu poin kill di arah depan. Killing Tree dapatkan Lancelot ke arah seorang clean-nya. Masih ingin lebih ke Lancelot. Valir kali ini setengah darah hilang. Ada sebuah pergerakan Fanny. Lancelot tersatdown, tersat super charge seorang diri. Yang ada di area mid lane ini bencana bagi tim merah. Oke, kalau dia di poking, ada sebuah blessing blade dibuka. Tapi kita lihat Angelanya buka ultimate. Keputusan yang sangat tepat. Oh, final victory. Masih ada win of nature dari seorang super cell. Tapi kita lihat Little Mirror Image karena belakang. Masih ingin lebih kah Valirnya? Oke. Masih ingin lebih, tapi kalau dia berhasil mundur ya guys ya. Oh, dia tahu Claudine gak punya WM lagi. Namun kita lihat masih punya Immortal Claudine-nya. Fanny kali ini terpick up dan seorang Alucard di depan. Oke, satu buah pergerakan Chou. The Way of Dragon kau nekar seorang Alucard-nya. One last hit Alucard apakah ditumbangkan? Malah outplay from their hour is real. Chou yang ditumbangkan kali ini. Masih ingin lebih pula Kufra karena seorang Angela-nya. Angela sama dengan Valir. Slow-slow damage karena seorang Kufra. Ting-ting bukan biskuit. Lancelot karena seorang Valir-nya. Dia tahu sudah menggunakan ultimate. Namun Valir one last hit ditumbangkan. Clean. Kali ini di area mid lane, Blessing Blade dibuka dari seorang Cloud karena seorang clean-nya. One last hit clean tumbangkan. Oke, clean speed diamankan, tapi kita lihat dari seorang Angela seorang diri. Apakah bisa mendefend? Alucard, ultimate Vale, connect, wipe out didapatkan dari tim merah. Tim biru kali ini rata nampaknya ya guys ya. Oh, apakah ini one strike push dari tim merah? Super Cell. Super Cell. Super Cell, tadi revenge Fanny, ada tadi race-nya. Kufra nampaknya ditumbangkan. Iya guys ya, di end saja. Oke, login Draco. Super Cell, Super Cell, Super Cell. Menggila bersama Dera ya guys ya. Ya Ahdi, es banget nge-troll. Gas ya. Kita gas ya. Redin ko, kita gas ko. Redin, kita gas. Halo dialog ganteng, halo real ganteng, anjas. Oke, kita masuk ke dalam match 5. Inilah dia draft picknya ya guys ya. Gua last, oke last ya, siap. Gua kasih kuis bang, ya gas, kasih kuis ke orang buk-buk, oke. Siapa tahu ada yang bisa jawab, dapat slot, oke. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Mana gua tahu, cok. Bentar gua ambil minum dulu ya, guys ya. Gua haus, cok. Gua ambil minum dulu ya. Buk-buk atau acel atau real. Nanti kalau misalkan ada yang tanya ada slot, bilang aja ada ya. Abis ini ada slot, oke. Abis ini ada 6 slot. Oke. Air tenang menghanyutkan. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Untuk deh.
Ayo Dexter, waktunya pertunjukan Kroco, kita. Anjas. Kayak WA bilang, lu aja di sini cok yang ngasih kuis ke orang, nggak usah gua. Oke. Okay. Ada slot, abis ini ada slot. Yang kerasan dikit nih. Lawan musuh random plus troll aja kalah. Kebaikan. Gimana lawan dua beneran kehancuran. Anjay, dia kali ini pilihan ada di tanganku. Sniper siap. Siapa targetku? Oke, okay. Dari seorang Neko. 100-100, anjas, Draco. Draco mulai taunting nih. Ini bencana, guys. 2, 4, 6, abis ini 6. Buk, lo mau main gak abis ini, Buk? Tiga ribu dunia. Dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Oke, Asterix, apakah yang akan dipick? Gak harus orang Asterix. Just a William was new and a little crown. Lautan bukan sekadar rumah kita. Lautan adalah jati diri kita. Aku tidak menyembuhkan rasa Oke, sakit, Valentina. Tapi memanfaatkan. Yang tahu umur Bang di dapat satu slot anjas. Kok gua anjay? Nah, tuh guys, tebak umur gua dapat satu slot anjas. Dua enam, hampir. Kesakitan ini adalah bukti bahwa 24 hampir hidup. dikit lagi 22 25, yang betul dera cowok 25 anjay. Yang betul dera 25. Gua clearance 98 guys, lumayan satu slot. 22 pemai, mana ada cowok 22. Gua clearance 98. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Makasih buku ganteng anjay, maya satu slot dera. Ya enggak. Lima lagi ya, oke. Okay. Kasih lagi lah. Yang paling banyak slotnya siapa di? Siapa nih yang paling banyak? Acel. Acel ini kan main sisa 11. Sisa 11 Acel sih ya. Buset. Ya, itu dikit cok. Yang apa namanya? Yang banyak-banyak tuh dulu Asterix anjay. Asterix sampai 30, sampai 32, sampai 200.000. Enggak tahu cok gua. Sampai 150.000. Itu kalau ada ranking donate ya Asterix aja yang ranking. Ranking 1. Itu kalau ada ranking-rankingan Asterix cok ranking 1. Dera juga sih dulu. Dera Lipo mendominasi tuh. Dua-dua guys. Kalau ranking 2
Ranking 2 antara Dera atau Sonbo sama Felix dulu ya. Itu sih dulu, dulu-dulu guys. Oke, kita lihat di area top lane. Ada seorang super raka dengan Brody-nya karena seorang Cloud rupanya. Bentar itu di sisi lain. Ada seorang Derawar dengan Cho-nya. Oke, ngasih tutor rampanya Derawar ya guys ya. Ini loh pakai Cho kan guys. Yang paling tidak karena seorang Atlas-nya. Bergerak ke depan Asterix. Mas bisa untuk mundur, tapi Mystic Pill konek ke arah seorang Lancelot-nya. One last hit, ditumbangkan. Terus perlu diamankan dari seorang Dera. Rhapsody dari seorang Granger konek, tapi kita sampai ditumbangkan. Newzong nampaknya. 2 poin kill dikantongi tim merah di early game ini. Kira-kira kuis apa lagi ya? Terserah lu aja, Cok. Yang tahu aku orang mana dapat 2 slot. Nah tuh. Betul-betul image call ke arah belakang. Real mau main gak habis ini Real? Real mana Real? Mau main gak habis ini? Coba pokoknya Valentina. Coba untuk maju ke depan. Tapi kita lihat Atlasnya. Masih keluar dari arah midlane rupanya. Coba level 4 rupanya. Namun kita lihat ada seorang Kenjiso di arah turtle. Oke, okay, on point. Mengamankan turtle, Fatalink karena midlane, ada Mystic Pillar, seorang Sapir. Empatnya ada seorang Kupra, Bouncing Ball. Black Dagger ada berhak dibuka, jeng-jeng-jeng karena depan. Siapa menjadi korban target kah? Oke, okay, siapa akan menjadi target? Belum ada rupanya, namun kita lihat di top lane. Ada kotor apa memori dibuka? Belum ada rupanya. Jawa Tengah. Wow, Dragon, karena seorang Valentina. Valentina terpikir pada seorang Dera. Dera mendapatkan satu poin kill, Valentina yang ditumbangkan. Iya guys ya, sementara itu Super Cell juga ditumbangkan di arah midlane. Satu untuk midlanernya ya guys ya. Valen dan Sapir ditukar guys. Tapi yang killnya ini beda guys. Yang kill Sapir Lancelot tadi. Itu, terus yang kill Valentinanya XP lanernya. Oke, sebuah pergerakan dari seorang Epos bocil ke arah depan, ada Battle Mirror Image. Belum buk. Itu si Cell sama Presiden pernah main gak sih di? Si Cell ini main, Cok. Lu lihat nih pakai Sapir, Cok. Super Cell. Main anjay. Yang gak main tuh Presiden Gali. Oke, kita lihat tuh dapat memory Brody. Ada Blessing Brody dan seorang Cloud deh. Terpick up pula paling tidak seorang Cloud-nya. Tapi kita lihat Ting Ting One Biscuit Lancelot backup teman-temannya. Atlas kali ini sekarat, mencoba untuk menggocek, tapi kita Asterix. Kita execution Lancelot. Karen Repens, Kupra, Karus, Lancelot, Sapir. Flicker digunakan, namun Mystic Pill. Stone Rose-nya on point, Lancelot menembak seorang Sapir. Atlas maksudnya, tapi kita lihat masih ingin lebih Granger. Rhapsody-nya connect, Karus, seorang Kupra yang ditumbangkan. Satu untuk Romer-nya. Kenjiso, ya guys ya. Blessing Great dari depan, ada seorang Epos Bocil. Betul Mirror Image ke arah belakang. Meng-casting minion di arah depan, nampaknya Epos Bocil. Abis ini ada slot, ada berapa slot nih ya? Ada 6 slot lagi guys. The Way of Dragon ke arah seorang Yuzong. Kali ini Yuzong terpick up dari seorang Derawer. Tas Derawer. Ting slot kali ini sekarang, tapi tanpa memori Brody dikorek seorang Atlas. Patling yang palsu dari seorang Valentina. Belum konek karena siapa-siapa nampaknya, tapi kira Valentinanya. Sekarang satu bonnet Sonata dari seorang Cloud dan juga Granger ditumbangkan pula Valentinanya. Satu ditukarkan dua guys ya. Harga mahal. Harga mahal kali cowok Lancelot yang ditumbangkan. Black Dragon dibuka ke arah depan. Cho-nya masih sangat berani. Masih memancing emosi dari seorang Yuzong rupanya, dari seorang Derawer. Tas. Ting. Karen Rens. Kau Atlas. Atlas kali ini sekarat. Masih bisa untuk mundur. Namun kita terpikau pula Atlasnya. Masih ingin lebih pula Draco. Tapi kita Kenjiso-nya. Oh, Kenjiso. Terkena pokingan. Dari seorang Yuzong.
Mystic Pill, ada Dead Sonata ditemparkan ke depan. Ada Revenge Cupra, tapi kita lihat Bonsing buat lewat last hit. Ditumpangan Cupranya. Satu buat Dowling Light karena seorang Yuzhongnya. Tapi kita lihat Yuzhong berhasilkah untuk mundur. Masih bisa survive kah dia? Namun Lancelot, one last hit, ditumbangkan Lancelotnya. Ditumbangkan Mega Kill, dapatkan Kenji So dengan Rangernya. Sangat gacor Kenji So. Oke Brody, kali ini sebenarnya Cloud, terlalu pokingan Cloud, terlalu blessing duet dibuka dari seorang Cloudnya, karena seorang Brody tau dapat memori cuman karena minion, Brody karena seorang Cloud deh renyah kali emahnya, tapi kita lihat Brody-nya belum ditumbangkan rupanya ya guys ya. Oke, Cloud juga terpaksa harus dipukul mundur tadi. Sementara itu di sisi lain di arah bottom lane Chou kali ini dan minion saja kalah clear dari seorang Yuzhong nampaknya. Selalu pergerakan perfect mate Atlas, karena manakah dia, adakah Montek Pataling diintar jadi challenge buat gua kan. Yoi, anjir dicium, yoi. Black Dragon, jeng, ada barang saudara di arah bottom lane karena seorang Chou-nya. Oke, Yuzhong masih ingin lebih, battery bay digunakan. Namun kita lihat Chou masih cukup kuat Chou-nya, guys. Tapi tersandar pulang Ranger, ada Fatal yang dibuka dari seorang Valentina-nya. Fatal yang asli dari seorang Atlas. Blessing dua dibuka dari seorang Cloud karena seorang Valentina. Valentina ditumbangkan, terpick up, killing spree diaman karena seorang Cloud. War masih berlanjut, ada Mystic Pillar seorang Xavier karena seorang Cupra-nya. Taren Repens untuk mundur saja Cupra. Mystic Pill, kau dengar seorang Brody. Ini bencana, Godliner yang ditumbangkan Brody dan juga Valentina terpick off dari war barusan. Oke, masih ingin lebih pula Xavier. Ada Downing Light kembali dari seorang Super Cell. Cupra kali ini mencoba untuk mundur. Super Cell masih ingin lebih. Pilihan slot, di arah purple buff-nya. Di zoning daerah ada zoningan T2 of Dragon. Konek harus dengan Lancelot Montik tadi, tapi tidak terpick off Lancelotnya. Di halo real, kenapa di ntar jadi nggak celah? Jadi dong. Oke, perfect mate Atlas ke depan, ada Fatal Link dengan seorang Valentina. Trend Repace Cupra, tapi kita lihat Blessing 2 dibuka dari seorang Cloud. From Epos Bocil, Dead Sonata, Granger, konek ke seorang Cupra. Masih bisa untuk mundur dari tim biru. Cuma Valentina yang terpick off dari war barusan. Owning Light kembali. Ting-ting, bukan biskuit, Lancelot karena seorang sapirnya, Tornros, PT Persecution. Tapi kali ini, dari seorang Super Cell sangat tenang, The Way of Dragon melakukan flanking dari seorang Derawernya. Lancelot terpick off, jeng-jeng-jeng Black Dragon berhigh karena seorang sapir, ditumbangkan pula sapirnya, dari Repens Cupra kode karena seorang Atlas, namun Kenji So sangat tenang dengan Rhapsody-nya karena seorang Cupra. Konsil dibuka, namun kita lihat Kenji So mengejar karena seorang Yuzhong. Brody kali ini sakit kali damage-nya. Masuk dalam tubuh seorang Granger, terpaksa harus dipukul mundur. Oke, ada Blessing Duet susulan dibuka. Dead Sonata dibuka kembali. Tonapat memory. Masih belum konek karena siapa-siapa rupanya. Sementara itu tim merah mendapatkan salah satu buah outer turret lagi. Di area mid lane, Fatling konekkan dorong. Promasteric, namun ada dua Hope Dragon. Ada Fatling yang palsu juga dari seorang Valentina. Dan slot itu mengenai seorang Xavier. Cupra butuh pick up dari seorang Kenji So. Kenji So terpaksa harus pick up. Tapi kita Atlasnya sekarat. Ditumbang pula Atlasnya. Double kill diamankan Brody. Namun ada Petri pada seorang Yuzhong. Karena seorang Cloud-nya. Blessing Duet dibuka. Sekarat banget Cloud-nya. Mystic Pill, Xavier. Downing Light connect kali ini menumbangkan seorang Yuzhong. Ini bencana bagi tim biru. Mystic Pill koronkan sama Valentina. Valentina kan ini one last hit. Sekarat banget Valentinanya. Double kill diamankan Super Cell. Ini benar-benar bencana bagi tim biru. Namun Super Cell, Brody karena seorang Super Cell-nya tershutdown pula Super Cell dari seorang Super Raka. War yang gak anti-anti guys ya. Peng, abis ini peng ya, lumayan peng. Abis ini peng. Oke peng. Tadi ada yang order 5 orang, cowok. Makanya keskip. Gak apa ya peng, ada sepeng gak sih? Sepeng, ganteng, gondrong, bang mulet. Jeng, Black Dragon never hike, jeng. Dari seorang Yuzhong, karena seorang Chou-nya. Chou kali ini menggunakan Slash, namun terpick up pula Chou-nya dari seorang Brody. Atlas, ada kepastal yang dibuka, namun kita Cupra. Terpick up pula kembali, yoi ganteng. Atlas belum buka ultimate-nya, namun datang rapat memori tadi Brody. Memukul mundur pergerakan seorang Cloud. Memberanikan diri Yuzhong, terpaksa harus digunakan patalingnya. Ditumbangkan pula Yuzhong-nya dari seorang Asterix.
Lancelot kali ini kelimino dari midlane. Namun kita lihat Kenjiso-nya Petam Execution karena belakang dari Lancelot-nya. Ada Dead Sonata dibuka dari seorang Kenjiso. Masih ingin lebih, Rhapsody-nya sakit banget. Lancelot terpick off, langsung hilang Lancelot-nya. Sakit banget Rhapsody dari seorang Ranger. Lihat guys, berapa damage-nya guys. Draco menggacor anjay. Kita lihat build-nya anjay. Ranger, apa sih yang dia jadiin guys? Endless Battle ya, main Epic Roar. Oh dia nggak buat itu coba Boot Force. Ya yeah, dia nggak beli Boot Force guys. Dia ngandarin Hunter Strike doang. Buat movement speednya, konsil dibuka Asterix ada depan, seorang diri Asterixnya. Repes Cooper, no depan seling, from Asterix. Kali ini ada Blessing Duet from Epos Mochil. Oh oh, siapa yang menjadi korban, no bro, diterjatuh dari seorang Asterix. The Way of Dragon langsung hilang, wipe out pula dari tim biru. Ini benar-benar bencana, double kill diamankan dari seorang Chaudera. War, Raur, di end saja kah? Di end saja rupanya ya guys ya. Nah kan diseriusin langsung jadi kroco. Raur. Aduh. Operatornya main. Lah dikegas. Ikut. Oke, kita masuk ke dalam match-nya. Lah ini kocak, coy. Itu. Oke, kita masuk ke dalam match draft-nya. Siapakah yang akan menang? Bintang jatuh membawa kita ke sini. Novaria rupanya yang di-ban. Belum last kan? Ya, belum. Mudah-mudahan keburu nih 2 match lagi, guys. Gua sampai 21.30. Dia jam 10. Aku apa? Seorang ahli. Dia waktu. Jam 10 main koma. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Oke, okay, Mincitar. Oke, okay, sumpah itu. Dia memainkan irama dari kilatan cahaya. Joy di band dan juga Digi nampaknya. Kemudian ada seorang Detol, apakah akan dipikir Detol? Tidak setiap hari kamu bisa menemukan Dragon Tamer yang tampan sepertiku. Abis ini siapa yang mau ngebon guys? Siapa yang mau ngebon? Lindsay, terus si Detol mau ngebon 3 lagi gak? Gas, gua kasih, oke. Okay. Frustasi gua anjay. Oke, okay, Chow. Sniper siap. Diben. Siapa halo, Zie. Halo, Arms. Kita lihat Ranko di pick rupanya. Kemudian dari seorang Munyenyo. Abangku ganteng. Halo, Ari. Ada slot, Ri. Abis ini, Ri. Main kah? Main nih, lo. Main Yori. Aku akan mengkhianati. Goceng doang Ri. Daripada membiarkan. Bawa satu Discord Uyap Sabiri, oke. Okay. Bawa Kohaku, bawa Zen, iya. Bawa RJ kan Sabi cok berempat. Langsung pull. Oke okay, Ri. Mogak. Oke. Okay. Hayo Deh. Lau Daddy Ben dari seorang Enda. Bukan kita. Kemudian Kelomang Pro, apakah yang akan di-bank? Bang, aku dong. Lu mau apa? Donate aja, ikut. Saldo abis, ditarik buat beli Sampurna. Oh gitu. Gua las ya, oke. Real. Berapa orang real lu las? Ada kelomang nggak tuh, Eko? Iya. Pasir tunduk di bawah perintahku. Buk-buk. Kelomang dibayarin buk-buk, cok. Jadi slotnya tinggal 2. Sendiri, oke sendiri. Next game ada berapa slot? Abis ini ada real. Terus si Zen, lo mau main enggak abis ini Zen? Genapin 10.000 Zen. Apa ini? Amunisi buat push rank. Besok tur soalnya.
tur-tur kalah juga nggak pernah juara Riri, ente terus minimal juara lah baru pensi. Kayak gua abis juara satu pensi, cok. Ikut tur. Abis juara satu dapat 20 juta hadiahnya. Dah pensi RT di band soalnya terlalu jago. Ya enggak. Esboku enggak ada ini, cok. Enggak ada lawan anjay di turnamen. Esbok Terisla mahal banget, guys. Sumpah, experience sekarang duh, menggacor, cok. Itu lu kalau bawa sampai late game anjay bantai-bantai. Enggak apa-apa, masih awal ikut ikut tur. Apa ini? Nyari pengalaman satu dulu ya. Medali emas lagi. Ada berapa slot? Wait. Gabayata duo. Semuanya akan dilahap oleh api. Min 5 habis ini, min 5. Min 5 fans. Ada 5 slot. Mau isi enggak? Oke, gue ikut satu. Oke, gas langsung donate ya. Duluan abangku, nantilah kapan-kapan menerti lagi di sini. Kapan-kapan tuh ini, cowok apa namanya, nggak terbatas waktunya. Oke, Lindsay ngampaknya ini guys pakai kulit biasa. Tim biru ada Rangko tarik tunai, anjas Rangko tarik tunai nih, Guging, kemudian Yuzong, sorry guys, kemudian Gor, Moskop, Kelomang, Pro, Lindsay pakai link kulit biasa guys, Esbok, anjas, Leslie, Chow, Palir, Hayabusa dari tim merah, siapa kayak akan menang? Iya cow, kalau nggak ada musik ini guys ya, apa namanya? Jelek banget, cok. Sepi banget, anjay. Hening kali. Kita masuk ke dalam match-nya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Oke, dari mid lane ada seorang Enda dan Detol dengan Gord-nya. Clear minion rupanya, satu buah Iron Hook dari seorang Gunging tadi. Dari mid lane, terkena stun Valir dari seorang Enda. Di sisi lain, dari seorang Esbok-nya, clear minion saja rupanya. Raffi baru saja mengirimkan dukungan 5000. GW yang sedikit out berteman nanti tinggal invite aja. Oke, Abang Rapi habis ini ya. Oke, min 4 habis ini guys. Min 4. Oke, ada 4 slot. Siap, Bang. Siap. Yoi. Dian dari seorang Moskop mulai ke arah depan. Nombak arah seorang Leslie-nya nampaknya. Oke, tertancap di tembok rupanya. Inspire digunakan Moskop, tapi kira Zen dengan Leslie-nya. Pukul mundur. Oke, Kelomang Pro kali ini. Gua bisa rek hero nggak? Bisa. Oke, Esbo kali ini. Terkena zoningan dari seorang Yuzong. Tapi ambil pasif Esbo-nya. Piraganya masih full rupanya Esbo. Belum dipecahkan piraganya, tapi kita pecah piraganya yang sudah pecah dari seorang Gabayata. Link-nya kali ini mencoba untuk naik tembok. Masih bisa untuk mundur saja rupanya. Dari seorang Hayabusa, karena seorang Franco-nya ada shadow kill dari seorang Hayabusa, shadow kill! Ditumbangkan pula Franco dari seorang Valir Enda. Di arah mid lane, kita lihat kembali. Ada satu Pokemon Guard, Jet Kundo. Dari seorang cowok, halo Sacnok, welcome. Room tour, Sacnok. Oke, dari seorang Gabahayata, clear minion. Di arah bottom lane. Sebuah pokingan dari seorang Munyeng. Piraga dari Esbok pecah rupanya. Jet Kundo dari seorang Amai Asep. Ada Black Dragon yang berhak dibuka. Tapi Turtle-nya lihat diamankan dari seorang Ian dan nampaknya. Live sampai match berapa, Bang? Habis ini satu match lagi. Tapi Soblet dibuka dari seorang Link-nya. Sat. Link. Sampai 11.30.
Makasih Arlan banyak-banyak. Oke, okay. Lesnya tertop lane, lesnya terpick. Oh, apa sih yang lebih pula link? Tapi kita lihat, menjadi korban kali ini Valir seorang diri ditumbangkan, double kill diamankan dari seorang Klomang Pro rupanya. Anjay. Di sisi lain, ada seorang Eden Asel dengan Hayabusanya. Dari minion di area mid lane. Setelah itu, di area bottom lane, terjadi ada mekanik kembali. Jadi Viraga dan Song Icebox adalah Sinsanity dibuka, Viraga berhak dibuka. Tapi kita lihat, semua ultimate dibuka dari Song Icebox, karena Petrify. Oh, ditumbangkan Icebox-nya, one last hit. Ditumbangkan Icebox dari seorang Yuzhong. Oke, okay, ultimate dari seorang Detol dibuka. Guard-nya kali ini Lilai bisa ditumbangkan. Ada Tempest Ultimate dibuka dari seorang Ling. Kali ini dari seorang Lindsay. Masih bisa untuk mundur saja rupanya. Leslie-nya, Zen. Demokles dibuka, terpaksa harus dibukul mundur saja. Sementara itu Ling-nya ingin mencuri orange buff rupanya dari seorang Lindsay. Oke, okay, Jet Kundo Chow, The Way of Dragon, konekan seorang Ling. Karat banget Link-nya, sudah tempe soblet nampaknya, tapi kita lihat satu buah dorongan Valir ke seorang Link, flicker ke arah depan Valir. Miss nampaknya. Oh, gen-gen Icebox ditumbangkan lagi dari bottom lane. Buah Iron Hook connect, ada Blodian Franco. Mereka ke seorang Valir, ditumbangkan. Ada Shadow Kiru, masih bisa digocek dengan flicker dari seorang Kunging. Kundo, Montek, Chow, ke arah seorang Franco, ditumbangkan dari seorang Omai Asep. Masih bisa untuk mundur saja Omai Asep. Iya guys ya. Oke, okay, konsil dibuka dari seorang Chow-nya, Omai Asep. The Way of Dragon kah dibuka? Oke, selalu pokingan Leslie karena seorang Klomang Pro. The Way of Dragon karena seorang turret. Nampaknya Klomang Pro terpick off dari seorang Zen. Tapi lihat turtle-nya. Sudah colek Link. Satu buah pergerakan dari seorang Hayabusa Retribution. Gak ada yang connect, malah Franco yang mengamankan turtle-nya. Kemudian pernah kosong Leslie, Zen kali ini mencoba untuk mundur, tapi kita lihat Link is coming ke atas. Oh, Leslie menjadi target, tapi kita lihat Leslie masih punya camouflage. Oke, kunci ada poinnya, ada tempe sobat dibuka dari kosong Link-nya. Busa, Shadow Kiru, kosong Link. Masih bisa mundur nampaknya, tapi Moskop seorang diri dari depan. Sekarat, ditumbangkan pula Moskop Klomang Pro. Lalu pergerakan Franco ke kosong Hebusa. Masih bisa menghindar Hebusanya, Franco, The Way of Dragon dari kosong Chow-nya. Franco kali ini terkena. Oke, ini menang seorang Leslie, ulas Insanity, connect, S-Bok menemukan seorang Franco. Geng-geng-geng, Black Dragon dibuka dari seorang Yuzhong, karena seorang S-Boknya. Gak bahaya, tak. Coba untuk flicker, masih bisa untuk flicker, masih bisa untuk mundur. Balir kali ini, karena seorang Chow. Philip Kundo. Dari seorang Chow-nya, menumbangkan seorang Yuzhong. Kali ini Gord, seorang diri. Apakah Gord ditumbangkan? Gak punya mana, masih bisa menggocek dengan flicker. Philip Kundo, Shunpo. Tas, The Way of Dragon. Dorongan Valir. Gord one last hit, ditumbangkan pula Detol dari seorang Omai Asep. Halo Dera. Oke, sebuah pergerakan lingkar atas, tapi kita lihat siapa yang menjadi korban. Jendro pokingan Link. Leslie LTP sobat dibuka. Leslie-nya sekarang ditumbangkan dari seorang Lindsay. Welcome Dera, welcome Kim Cuek.
Abis ini mau main ke daerah. Last ini masih ada satu match. Satu masih ada semet lagi. Habis ini min 4 der. Mau ikut enggak? Kalau mau ikut jadi min 3. Oke, kita lihat ada serang panik ditumbangkan, tapi kita lihat TP sampai di depan. Satu ball ultimate guard, enggak kolekar siapa-siapa. Show kali ini masih sangat tanky. Di sisi lain Moskop ditumbangkan ada serang Hayabusa. Sisa guard di sini, konekar seorang Leslie kita pokingan, nampaknya terjebak di depan. Zen masih punya flicker ke arah belakang, masih bisa untuk selamat dari seorang Zen ya. Satu bola ultimate Leslie, senapan tadi konekar seorang Yuzhong, tapi bisa ditembe dari seorang Detol. Ultimate Gore Konekar, seorang Hayabusa yang tumbangkan. Jeng, Black Dragon Breaker depan. Dan itu tumbangkan Mega depan dari seorang Link-nya. Kali ini dari seorang Miyaga, siapa yang akan menjadi korban? Locking, Chou terkena pokingan. Terkena standar tembok. Oke, Petrify digunakan ke seorang Valir. Biusok terlalu jauh. Iron Hook Konekar depan, tapi kita siapa yang ditumbangkan? Malah Chou yang tersatun. Last Insanity S-Bok, Konekar seorang Yuzhong yang ditumbangkan. One Last Hit S-Bok ditumbangkan S-Bok, terus siapa yang seorang diri? Ini bencana bagi tim merah. Gak bahaya ta, ditumbangkan dari seorang mouse ke pelomang pro rupanya. Main gua, okay. Berarti min 3 ya, Iron Hook, konekar seorang Leslie, one last hit Leslie. Ditumbangkan kembali dari seorang Franco. Iya guys ya. Ikut Shadow, Hayabusa, karena seorang Link-nya. Kita ikut Shadow ke belakang, Link masih ingin lebih ke depan. Namun ada Shadow Kiru, dibuka! Tapi sama Blade juga dibuka, namun Link one last hit. Lindsay masih bisa untuk mundur saya rupanya. Iron Hook konek kembali sekarang Valir. Valir ditumbangkan kembali. Ini benar-benar bencana bagi tim merah. Halo Bang Dets. Anjay, Bang Dets masih ini. Bang Dets masih punya slot 1. Mau main kah? Mau main kah Bang Dets? Bang Dets bau mulut. Bang Dets, sombong kali. Masa lu kalah sama Sepeng yang pakai Chou Yawi dia? Iron Hook miss, nampaknya ada seorang Franco. Lincis kami ke depan. Karena mana dia? Jeng Yuzhong ke depan. Jeng paling menjadi korban. Belum ada rupanya. Lalu kita lihat seorang Hayabusa masih bisa menggocek di area tersebut. Lalu pergerakan Franco ke depan. Iron Hook miss nampaknya. Tapi ada Moskov seorang diri. Tapi kita lihat siapa yang ditumbang. Karena Valir menjadi korban kali ini bersama dengan S-Bok rupanya. Double kill diamankan dari seorang Klomang. Killing spree dapatkan Gork juga. Detol ke arah ada Shadow Kiru, Hayabusa ke arah seorang Moskopnya, tapi kita lihat one last hit Moskop tersatun dari seorang Hayabusa. Hayabusa pun terpick off, tersacau seorang diri. Detol dan juga Lindsay colek-colek Lord nampaknya di area tersebut. Abis ini gue main guys, abis ini gue main lah, oke. Main lah gue abis ini. Gak usah caster ya gue. Gue main aja ya guys ya. Mau main gue, mau main mid anjay. Sini lu, gue bantai-bantai. Serbu Pokemon turret Yuzhong dari atas. Kita lihat siapa yang akan ditumbangkan kali ini.
OS Bob terkena pokingan soal-soal dimik dari seorang guardnya. Terakhir Tuan Princess Lation, tapi sampai dibuka Lingwan lah si Taibusa. Ditumbangkan monster kill dapatkan. Terkena brodihan palirnya. Di ultimate dari seorang guardnya, menumbangkan seorang palir detol rupanya. Lord sudah mulai masuk cowok kali ini. Terkena zoningan. Zoning out nampaknya. Sekarat kali ini Esbok beraganya pecah. Lord sudah mulai masuk. Memang Moskow fokus ke turret. Di end saja kan rupanya. Di end saja nampaknya. Oke, Dera login. Victory. Oke, kita masuk ke dalam match 7. Oke. Jadi cerai enggak? Jadilah. Kill gua. Oke. Kill gua sampai 7. Kalau lu bisa kill gua sampai 7, gua kasih satu slot. Tapi khusus real doang ya. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Fanny jangan di-ban ya. Ada orang yang request. Oke. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Buset satu kek. Yaelah. Gua pakai hero lemah nih, guys. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Buset satu kek. Yaelah. Gua pakai hero lemah nih, guys. 5 dah 5 5 5. Kill gua sampai 5. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Oke dah, ngekill doang kan? Yoi, ngekill doang. Tapi lu ya harus ngekill gua ya. Hitung ya kalau lu gua kill lu, kalau lu kill gua. Tapi kalau teman lu yang kill gua enggak kehitung ya. Harus elu, oke. Tuan, apa perintahmu? Lah, Pani di ban, cok. Hapuskan semua ketidak. Aku akan menguasai pertarungan. Air tenang menghanyutkan. Kali ini pilihan ada di tanganku. Where the light shines, flowers will bloom. Buru cok, cepatin anjay, jangan lambat-lambatin anjay draftnya. Ini enggak keburu cok. Kelar. Dera astaga. Ayolah Dera, cepat cok. Gece. Pakai MMK Der, pakai Claude ke apa ke? Gusun ke nah. Sniper siap. Siapa targetku? Arus waktu tidak menunggu siapapun. Oke.
Ayo, Dexter. Waktunya pertunjukan kita. Di retail ke apakah? Coba aku sih. Aku melakukan yang ingin kulakukan. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Kamu menatap bintang-bintang, mereka akan menatapmu kembali. Ini berat kali punggungku. Gendong-gendong anak TK ini, guys. Ada Dera, ada Gabah Yata, tai kucing, cok. Oh, ini Xbox 1-1 ya, keren epic, cok. Sekarat lo, anjay.
Der, buka itu dong. Buka turtle, Der. Buka turtle dong. Treplah Dera, astaga. Ya enggak sih, biar enak. Dan jai. Ntar gua ambil pasik dulu, cok. Ntar der, abar der. Itu gak bahaya ta. Susah lagi dia. Red team hero has been slain. Mana sih? Banget di yoi. Ini belum game gua, cok. Ante aja. Masih early, guys. Oke. Sendi anjay. Eh tukar Claude. Claude tukar. Red ke atas. Team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Red team turret has been Silindernya poke banget, cok, anjay. Ini dia. Ya ampun. Pusing weh gameplaynya gimana. Gua main abis ini, gak bisa. Udah last game, oke. Bang Zul. Ini terakhir deh ini. Baiklah. Pansi Dera.
mati. Blue team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Blue team turret has been destroyed. Empat lagi, yoi. Udah flicker lagi, anjay. Sini, Pak. Masin der. Dede. Red team hero has been slain. Kalau dia mati lagi. Red team turret has been destroyed.
Enya guys. Komit en. Kelas deran jai. Tadi kayak gitu pas early. Mati ya cok linknya. Backup. Atailah. Ah, main lo. Nen. Itu Saphir doang seorang diri, cok. Tinggal blessing duet. Nah kan. Enco Puki. Jai. Victory. Selena Ryu. Xbox Ryu. Oke, thank you ya. Lindsay ngebon. Si siapa? Si Panzi ngebon. Oke. See you next live apa guys, love you. Makasih ya untuk hari ini guys. Walaupun sepi tapi kita hepan aja ya. Makasih ya. Bye bye, love you semuanya.